Halo, selamat malam untuk teman-teman yang sudah hadir. Mohon ditunggu sebentar ya webinarnya akan kita mulai di pukul 19.15 karena kita masih tunggu ada beberapa teman-teman yang masih masih dalam proses untuk join. Terima kasih. Selamat malam, selamat malam Sabtu untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar kami malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk Mas Dimas Pandu yang sudah meluangkan juga waktunya malam ini untuk menemani kita semua di sini. Saya ucapkan untuk semuanya selamat datang. <tuk rupa> Sorry ya teman-teman menunggu tadi sempat ada beberapa teman-teman yang sudah masuk duluan dan nunggu agak cukup lama. Uh, dan masih ada beberapa teman-teman kita juga ternyata masih on proses untuk masuk ke sini. Jadi tapi karena berhubung udah jam 19.15 dan sorry udah ngaret 15 menit jadi kita mulai aja ya buat malam ini. So, selamat datang sekali lagi untuk teman-teman semua. Selamat datang di webinar kami yang satu sebelum terakhir di bulan ini. Karena nanti di tanggal 31 masih ada satu lagi webinarnya. Nah, jadi hari ini kita akan ngomongin tentang Most Wanted Character for Industry and society 5.0. itu. Nah, kayaknya teman-teman yang join di sini kepo banget mau jadi orang yang paling dicari di industri sekarang. Gimana gimana? Kali aja gitu ada responnya dari chat boleh loh. Entah apa yang mau dikepoin gitu, mau jadi kayak gimana atau apa gitu biar dicari-cari sama perusahaan-perusahaan yang emang kalian impikan kan kita nggak tahu ya. Jadi mungkin bisa dibilang apa ya karakter itu untuk industri dan society five point ini bisa jadi salah satu main things yang emang sebenarnya dicari gitu soal perusahaan. Jadi ada yang mereka lihat dulu gitu. Misalkan kayak contoh kalian apply ke satu tempat, mereka pastikan ada filtering tuh di awal. Kalian lolos nih cv, CV kalian bagus segala macam. Lalu kalian di interview, tapi ternyata karakter yang kalian punya itu nggak cocok sama apa yang sebenarnya mereka cari gitu. Nah di sini kita mau pelajarin itu. Dan di sini juga makanya kami dari dari Seleret School juga ngajak Mas Dimas Pandu, S. Senior Talent Acquisition at Bareksa. Halo Mas Dimas, selamat malam. Ya halo Mas di selamat, iya. selamat malam. Selamat malam ya. Halo halo Mas Dimas, gimana Mas sehat? Alhamdulillah, Mas Mandi sehat. Gimana Mas dan teman-teman semua? Sehat juga ya, semoga ya. Teman-teman nah, gimana? Yang hadir malam ini sehat? Lagi di jalan kah? Atau lagi di... Mungkin udah pulang? Atau mungkin ada yang masih di kantor? Atau di mana gitu? Coba boleh loh. Boleh loh. Uh, Pak, kolom chatnya terbuka luas banget buat teman-teman masuk lokasi. Ya, Silahkan mau, mau ngomong apa aja terserah gitu maksud saya. Ya, <laughs> Jadi kenapa kenapa kami ngajak Mas Dimas di sini? Mas Dimas ini... Dia sebagai talent acquisition, jadi sebelumnya kami udah sempat ngobrol lah ya sedikit ngobrol sedikit lah. Sebagai talent acquisition, Mas Dimas ini hari-harinya ngadepin berbagai macam karakter orang. dan jadinya apa ya? Jadi Mas Dimas juga tahu lah ya tipe-tipe orang karakter seperti apa yang dicari seperti apa? Iya gak sih Mas? betul-betul Mas. Dan tadi yang tadi uh, statement saya yang di awal benar kan mas soal karakter itu cukup berpengaruh sekarang kan? Iya betul mas betul banget jadi memang selain mungkin uh, kompetensi gitu ya yang memang dilihat juga sebagai karya utama memang karakter juga sekarang tuh sangat-sangat dipertimbangkan juga gitu ya untuk istilahnya kita sebagai uh, tim rekruter gitu ya untuk me apa namanya mengambil ataupun melihat orang gitu uh, ketika kita ingin ambil ke sebuah uh, posisi gitu ya. Hmm, tapi secara kalau kita ngomongin soal karakter pasti ada yang general karakternya yang dilihat kan Mas. Maksud ya? maksud aku enggak hmm. hmm. enggak enggak melulu melihat tergantung dari kompetensinya oke okay, di mana kita menyesuaikan hmm. dengan posisinya hmm. tapi tetap ada generalnya yang orang-orang kalau mas. bisa miliki hmm. lah ya ibarat kata begitu ya. Iya. Betul, oh, betul, mas. Okay. betul Mas. Sebelum masuk ke materi sama Mas Dimas, eh uh, aku mau nanya dulu sama teman-teman di sini yang udah meluangkan waktu sekali lagi makasih banyak ya biasanya malam jumat kan pacaran jalan eh malam jumat malam sabtu sorry Betul. guys itu biasanya kan ada jalannya gitu kira-kira kalian udah tahu selera school belum sih kalau kalau tahu atau nggak tahu boleh dibilang di kolom ceritanya sih dan lagian, kalau nggak tahu juga aku akan ceritain soal selera school <laughs> <tuh. 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 oke jadi selera school itu kami di sini itu adalah apa ya sebuah education platform yang bisa dibilang kami ingin membantu kalian nih mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir terus ada fresh graduate gitu kami mau bantuin kalian nih untuk membentuk diri kalian menjadi lebih baik dan bisa masuk ke digital industry saat ini dari berbagai macam acara yang kamu bikin saat ini mulai dari ada ada webinar terus nanti bulan depan kami rencananya mau bikin short course nanti kalau kalian follow sosial media kami tunggu aja kita mau bahas short course-nya apa. Lalu juga nanti kita kami juga ada bootcamp, bootcamp yang panjang kita latih skill kalian sebaik mungkin. So, kayaknya aku udah kebanyakan ya ngomongnya, Mas. Ngomong, Mas, apa Mas. Pembukaan dulu kan. Bisa Padahal speaker mas. bukan saya. Kalau gitu panggungnya aku oper ke Mas Dimas dan teman-teman Semuanya selamat penyaksikan, selamat menikmati pelajaran dari Mas Dimas malam ini. Terima kasih. Oke, okay. thank you banget ya sekali lagi untuk Mas Randi pembukaannya Mas. Uh, Oke, okay. mungkin aku langsung masuk aja ya ke materi pada malam hari ini. Sekali lagi mungkin selamat malam teman-teman. Uh, terima kasih ya untuk uh, waktunya nih karena udah meluangkan teman-teman uh, di Jumat malam ini. Ya. Yang tadi Mas Andi juga sempat singgung mungkin. Ada yang biasanya pergi sama keluarga teman, diolah mungkin pacar. Nah, sekarang kita, uh, di sini kita mungkin lebih ke sharing-sharing aja sih. Ya, aku juga mungkin nanti bisa belajar juga ya dari teman-teman. Ya. Jadi, kayak mungkin nggak aku aja yang uh, ingin sharing ke teman-teman. Tadi mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang ingin teman-teman tambahkan atau ada yang pengen teman-teman uh, kasih masukan juga, monggo banget gitu ya. Jadi, kita lebih ke sharing-sharing aja gitu ya. Di sini aku sebagai... Uh, seseorang yang mungkin istilahnya ada pengalaman lebih gitu ya untuk uh, materi terkait materi malam hari ini, gitu ya. Oke, okay. uh, mungkin teman-teman juga udah bisa lihat di layar ya, jadi mungkin untuk materi kita pada malam hari ini terkait dengan uh, Most Wanted Character for Industry 4.0 and Society uh, 5.0, gitu. Jadi sebenarnya, uh, tadi juga sempat singgah -sama, sama Mas Randi gitu ya, mungkin selain dari kompetensi yang memang, harus teman-teman punya juga gitu ya ketika teman-teman pengen mencari pekerjaan ataupun pengen membangun sebuah karir gitu ya di dunia profesional teman-teman juga penting gitu ya untuk bisa uh, memiliki uh, sebuah karakter yang uh, menjadi ciri khas teman-teman gitu ya karena memang sebenarnya karakter ini juga dibangun ataupun uh, ada karena uh, adanya kebiasaan gitu ya nggak ujuk-ujuk aja nggak ujuk-ujuk aja ada gitu kan jadi memang ada sesuatu apa ya proses di dalamnya untuk bisa akhirnya terbangun sebuah karakter yang ada berdiri seseorang, gitu ya. Oke, okay, mungkin boleh next slide-nya aja. Nah, oke okay, teman-teman mungkin selamat malam lagi. Aku di sini uh, di Mas Pandu. Aku sekarang sibukannya uh, sebagai talent acquisition ya di Bareksa. Uh, mungkin teman-teman juga udah nggak ya dengan Uh, apa namanya posisi talent acquisition gitu ya. Jadi ini nama ini dari recruiter sih ya kalau teman-teman mungkin belum uh, familiar juga gitu. Jadi memang sebenarnya aku udah cukup lama berkecimpung di HR ya, mungkin terutama di uh, talent acquisition ataupun recruiter yang memang aku uh, memegang untuk tentuan recruitment proses nih di sebuah company gitu. Jadi memang uh, tugasku itu mostly untuk meng-hire ini ya apa namanya kandidat ataupun karyawan dari mulai aku uh, sourcing, screen CV gitu kan, kemudian aku panggil interview, uh, sampai nanti akhirnya offering letter dan juga onboarding gitu. Itu mungkin teman-teman perkenalan dari aku singkat aja gitu ya. Uh, mungkin boleh langsung lagi ke next slide nya. Nah jadi mungkin ini adalah uh, apa namanya uh, subpoint yang kita akan bahas di. Uh, apa namanya sisi uh, pada malam hari ini, gitu ya? Aku bagi menjadi keempat, menjadi empat sebab: industri point itu sendiri, society, five uh, O, kemudian karakter for industry, four point and society, five uh, dan mungkin nanti terakhir uh, ada sisi GNI, gitu ya? Mungkin teman-teman bisa catat nih, kalau misalnya ketika aku menjelaskan ada yang ingin tanyakan kita dulu nanti biar di akhir uh, boleh ditanyakan ke aku, gitu ya? Oke, okay, langsung mungkin boleh. Next, slide nya lagi, nah. Uh, pertama mungkin kita bicara dulu ya uh, singkat aja sih sebenarnya lebih ke uh, apa itu sih industri 4.0 yang teman-teman juga pasti udah enggak asing banget dan udah familiar banget ya dengan industri ini gitu kan. Jadi memang kita dari industri uh, 1.0 sampai dengan 4.0 itu kan istilahnya ada apa ya, ada masa-masa di mana kita tuh melewati beberapa uh, apa namanya uh, masa dengan uh, teknologi yang berbeda-beda gitu ya. Di mungkin di industri one point itu kita dari mesin uap, kemudian industri two uh, point itu kita lebih ke mesin uh, produksi massal gitu ya, dengan teknologi listrik ataupun BBM. Kemudian yang ketiga itu lebih ke sebenarnya yang industri uh, apa namanya three ini juga sebenarnya udah uh, masuk ke mesin yang terotomasi gitu ya. Dan uh, sampai akhirnya masuk ke industri four itu lebih ke Uh, dari mesin tadi yang udah otoma otomasi itu uh, dihubungkan gitu ya dengan adanya uh, internet dan itu akan juga lebih memudahkan gitu ya untuk uh, semua orang tuh menggunakan ini dalam kehidupannya. Gitu. Jadi memang ada beberapa uh, hal gitu ya yang istilahnya sangat-sangat uh, signifikan -sangat ketika hadirnya sebuah indra super pointo gitu ya seperti internet of things gitu kan kemudian big data, uh, artificial intelligence gitu kan yang dimana ini juga sangat-sangat uh, apa ya sedang digalakan gitu ya dan memang saat ini juga industrinya semakin pesat gitu kan dengan perkembangan teknologi digital yang diharapkan gitu ya semua orang sudah melek gitu ya dengan hal ini dan uh, bisa berbenah gitu ya dengan apa namanya perkembangan zaman dan diikuti juga dengan uh, skill yang mumpuni gitu ya untuk nantinya bisa uh, apa namanya masuk nih ke dunia ini gitu kan karena kan persaingan pasti akan semakin ketat gitu kan jadi kita harus juga bisa me apa namanya menyimbangi, uh, menyimbangi gitu ya dengan perkembangan uh, zaman yang cukup pesat juga. Gitu gitu, oke okay, boleh lagi ke next slide nya. Nah ini mungkin uh, sekilasnya juga gitu, jadi memang impresi 4.0 ini uh, mulai digagas gitu ya uh, di Jerman oleh pemerintah Jerman saat itu, di mana memang Pengen nih uh, mereka tuh mengembangkan uh, teknologi ya di negaranya itu di tahun 2011. Di mana memang ini konsepnya itu lebih menekankan kepada otom otomatisasi ya yang dilakukan oleh mesin nih gitu. Nah perkembangan industri perpen ini sendiri uh, itu merupakan uh, perkembangan dari industri three uh, point oh ya ke, revolu ke revolusi industri perpen itu sangat signifikan gitu ya. Karena sebenarnya awalnya itu uh, ada yang menyangka kalau misalkan sebenarnya itu uh, hanya perluasan aja. Gitu. Tapi memang setelah dijalankan itu Uh, lebih dari itu gitu ya banyak hal-hal yang sebelumnya nggak ditemukan ketika revolusi industri uh, 3.0 gitu jadi mungkin istilahnya revolusi industri 3.0 itu adalah lebih ke revolusi uh, digital gitu ya sedangkan yang 4.0 ini lebih ke revolusi industri yang dimana memang uh, apa namanya tadi ya hal-hal yang kayak uh, apa namanya artificial intelligence, internet, internet of things, big data, data gitu ya yang nggak ditemukan di industri 3.0 itu uh, ditemukan dan memang sangat signifikan gitu ya dengan uh, keberlangsungan hidup uh, manusia saat ini gitu Nah, saat ini juga Indonesia itu menggarap konsep tersebut ya sudah sejak lama dan memang uh, terus didukung oleh Kementerian Perindustrian gitu. Nah, boleh lagi ke next slide-nya. Nah, ini mungkin konsep uh, sedikit ya tentang society uh, 5.0 gitu. Di tadi kan kalau yang Industry 4.0 itu digagas oleh negara uh, Jerman gitu ya. Nah, ini kalau untuk ini tuh digagas oleh Jepang sebenarnya ini juga baru ya uh, hitungannya masih tiga tahun yang lalu, di Januari 2019, di mana ini juga dibuat sebagai uh, resolusi gitu ya, atas in, atas revolusi industri uh, 4.0. Nah, sebenarnya ini juga nggak beda jauh gitu ya, dengan konsep dari revolusi industri uh, 4.0. Gitu. Tapi memang yang membedakan adalah uh, society 5.0 ini tuh lebih fokus dan uh, menekankan konteksnya terhadap manusia. Gitu. Jadi kalau misalkan si industri 4.0 itu kan lebih kepada uh, teknologinya gitu ya, yang ditekankan, uh, apa namanya, kemampuan dalam, Uh, teknologinya itu sendiri, sedangkan kalau 5.1 ini lebih ditekankan kepada manusianya nih sebagai uh, apa ya acuan utamanya dalam uh, menggunakan teknologinya. Gitu. Jadi ada ada apa ya unsur manusia ataupun peran manusianya yang memang diutamakan gitu ya dalam uh, mengelola teknologi ini setujunya sendiri. Gitu. Jadi memang uh, diharapkan apa ya tidak terkikis segitu penuhnya ya uh, kehadiran manusia, tetapi memang lebih ke bagaimana bagaimana bisa membuat uh, apa namanya teknologi itu Uh, tetap ada tetapi manusianya juga nggak uh, hilang gitu. Nah, society Fapeno ini juga merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya gitu ya di mana ketika mungkin society 1.0 uh, itu lebih ke yang uh, berburu, kemudian yang kedua itu lebih ke yang uh, apa namanya? bercocok tanam, gitu ya. Yang ketiga itu uh, mungkin lebih ke apa namanya? Uh, mesin juga yang mesin, yang keempat itu lebih ke otomasi uh, otomasi juga, tetapi yang kelima ini lebih kepada internet itu lebih dijadikan sebagai bahan kehidupan sehari-hari gitu ya, jadi nggak hanya berbagi untuk informasi, tetapi lebih dari itu maknanya, gitu. Oke, mungkin boleh lagi ke next slide-nya. Nah, kita berbicara tentang karakter gitu, sesuai dengan judul kita pada malam ini juga gitu ya, sebenarnya karakter itu apa sih gitu kan ya, nah ini mungkin sebuah definisi yang teman-teman juga pasti istilahnya udah paham ya, dari uh, definisi karakter itu sendiri gitu kan, jadi memang, karakter itu cukup luas juga gitu ya dimana e, kalau di sini aku mengartikannya dari kombinasi antara sikap ataupun perilaku serta keyakinan dan juga nilai-nilai kehidupan gitu ya, yang membentuk kualitas diri seseorang gitu karena ini juga dapat diekspresikan melalui seperti penampilan fisik gitu kan kemudian pemutaran emosi pengembangan diri kemampuan serta kebiasaan Gitu. Jadi memang ini enggak apa ya sesuatu yang nggak ujuk-ujuk tuh terbentuk gitu ya ini lahir dari sebuah nilai-nilai uh, yang dipegang gitu kan bagaimana mungkin lingkungan uh, di sekitar uh, si orang itu apa namanya uh, tinggal gitu kan bagaimana bisa membentuk kepribadian gitu ya personalitas seseorang gitu nah itu yang akan bentuk karakter seseorang gitu nah jadi memang uh, panjang gitu ya proses. dan kalau misalkan memang pengen mengubah karakter orang juga gitu, itu sebenarnya nggak mudah gitu ya terlebih kalau misalkan orang itu tuh nggak ada niat juga untuk mengubahnya gitu ya. Jadi memang harus dari dalam diri sendiri gitu untuk bisa mengenal ataupun nantinya mengubah gitu ya untuk menjadi karakter yang lebih baik dan diharapkan oleh lingkungannya gitu. Oke, mungkin boleh ke next slide-nya. Nah ini mungkin contoh karakternya gitu ya teman-teman yang teman-teman juga nggak asing gitu. Jadi ini mungkin aku pakai contoh karakter bangsa gitu ya. Mungkin uh, apa namanya, istilahnya ini menjadi pegangan juga ya atau prinsip uh, atau value juga ya uh, sejenisnya itu lah namanya yang dipegang oleh bangsa kita gitu ya kalau misalkan diharapkan gitu ya seseorang ataupun uh, bangsa kita tuh mengharapkan orang-orang tuh punya uh, ya, karakter ini gitu ya religius mandiri nasionalis gotong royong sama integritas gitu dimana dari nilai-nilai itu sebenarnya ada lagi ya subbabnya gitu ya kayak religius nih cinta damai gitu kan toleransi gitu mandiri juga ada lagi turunannya seperti atas kerja tangguh gitu kan sampai integritas gitu ya kejujuran setia keadilan tanggung jawab dan keteladanan itu jadi memang karakter-karakter karakter ini adalah karakter yang istilahnya dipegang sama bangsa kita untuk uh, diharapkan ada pada dalam setiap uh, individu uh, apa namanya yang ada di Indonesia gitu karena untuk uh, industry 4.0 dan juga society 5.0 gitu ya juga itu pastinya ada beberapa karakter yang uh, dicari dan dipertimbangkan gitu ya untuk bisa istilahnya bertahan gitu, di perkembangan zaman yang sangat-sangat pesat -sangat juga gitu ya. Nah, mungkin boleh lagi ke next slide-nya. nah uh, mungkin sebelum kita masuk ke bagian yang tadi ya lebih ke uh, sebenarnya karakter apa sih gitu ya yang mungkin dicari mungkin uh, ini aku pengen menjelaskan dulu terkait dengan pengembangan karakter gitu ini mungkin aku uh, berbicara uh, yang aku tahu aja gitu ya bukan se bukan seolah-olah kayak aku psikologi gitu ya karena sebenarnya itu kan akan lebih dalam lagi ya ilmunya gitu kan nah mungkin untuk pengembangan karakter sendiri sebenarnya itu ada tiga hal gitu ada, atau ada tiga tahap gitu dari dari pengetahuan kemudian dia berlanjut ke uh, pelaksanaan gitu ya atau action sehingga hingga nanti akhirnya terbentuk sebuah kebiasaan ataupun habit gitu ya jadi sebenarnya karakter itu tidak terbatas hanya kepada pengetahuan saja gitu ya jadi seseorang yang mungkin memiliki pengetahuan tentang kebaikan ataupun hal, hal yang positif ya belum tentu mereka mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya jadi kalau misalkan tidak terlatih gitu ya tidak menjadi kebiasaan ya untuk melakukan kebiasaan tersebut ya mereka tuh gak akan bisa untuk bisa memiliki karakter yang baik gitu kan. Jadi karakter itu jangkauannya sangat luas gitu ya dia menjangkau wilayah emosi dan juga kebiasaan diri gitu. Oke, mungkin boleh lagi ke next slide-nya. Nah, ini mungkin tiga komponen karakter yang baik, gitu ya. Jadi, misalkan uh, tahapan yang pertama itu kan terkait dengan uh, moral knowing, gitu ya. Ataupun pengetahuan dari uh, moral itu sendiri, gitu. Di mana ini tuh masuk, dimensi-dimensi ini tuh masuk ke dalam ranah kognitif, gitu ya. Yang dia uh, akan membentuk sebuah, uh, apa ya, sudut pandang, gitu ya. Seperti misalkan sedaran moral, gitu ya. Nilai-nilai moral, sudut pandang, logika, keberanian mengambil sikap, gitu ya. Dan juga pengenalan diri. Nah, dari moral knowing ini uh, lanjut ke tahap moral feeling gitu dari, dari pengetahuan yang dia punya masuk nih ke bagaimana dia bisa melihat ataupun uh, apa yang merasakan gitu ya uh, merasakan dari moral itu sendiri gitu dimana nantinya akan untuk lagi nih dimensi dimensi di bawahnya gitu ya akan dari kesadaran dirinya percaya dirinya ke kepekaan dirinya terhadap diri orang lain gitu ya cinta kebenaran dan juga pengendalian diri itulah nah terakhir akan nih dari dari moral feeling akan masuk kepada moral action gitu dimana moral action ini adalah sebuah apa ya tindakan ataupun perbuatan ataupun hasil outcome ya dari dua karakter sebelumnya dari moral knowing, moral feeling masuknya akhirnya ke moral action gitu kan. Jadi istilahnya diharapkan tuh ya bisa uh, mengerti, memahami gitu ya, kemudian menghayati sehingga akhirnya bisa me, apa ya, mengaplikasikan ataupun uh, mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang ada gitu. Nah, ketika kita pengen mengetahui gitu ya, apakah seseorang itu memang memiliki atau uh, punya karakter terbaik, itu kita bisa lihat dari keinginan dia untuk memiliki kompetensi keinginan dan juga kebiasaan gitu. Jadi mungkin ini adalah tahapan uh, untuk bisa membangun sebuah komponen karakter yang baik gitu ya. Oke, okay, mungkin boleh ke next slide nya. Nah, iya ini mungkin uh, aku bicara terkait dengan lima karakter yang dicari gitu ya, based on dari point of view aku gitu ya. Mungkin sebagai uh, talent acquisition apapun recruiter yang biasanya aku mencari kandidat uh, gitu ya. Yang pertama itu cepat adaptasi, gitu ya. Kenapa cepat adaptasi? Karena memang uh, sekarang, gitu ya, di industri sekarang, klin mungkin startup yang memang sangat dinamis, gitu ya. Sebenarnya ini kita bicaranya umum, gitu ya. Cuman aku, uh, apa namanya, percaya juga, gitu ya, kalau misalkan teman-teman tuh pasti ketika masuk dunia baru, tuh nggak akan bisa langsung ya adaptasinya itu cepat, gitu. Tapi memang sebenarnya kita diharapkan tuh punya, gitu ya, uh, kemampuan adaptasi dengan cepat, gitu ya terkait dengan lingkungannya, budayanya, gitu ya, orang-orang di dalamnya, gitu kan, ya, karena uh, semua itu bukan dinamis, teman-teman, terkait dengan pekerjaannya, orang-orangnya, gitu kan, jadi mau gak mau kita dipaksa untuk bisa benar-benar beradaptasi, gitu ya, kita harus aktif, gitu ya, kalau misalnya kita pasif, ya kita akan tertinggal, gitu kan, jadi, uh, apa namanya, orang yang memiliki kemampuan adaptasi yang oke, okay, gitu ya, itu pastinya akan bisa, uh, apa namanya, uh, berproses dengan cepat, gitu ya, mengenali apa yang menjadi visi-misi dari company-nya, apa yang pengen di, apa apa yang apa yang pengen dicapai oleh timnya gitu kan bagaimana mereka bisa mengenali orang orang di dalamnya secara cepat gitu kan karena kan nanti istilahnya ini kita bekerja juga juga dengan tim gitu kan nggak sendiri ketika kita tahu nih bisa beradaptasi dengan cepat kita ketika kita udah satu frekuensi itu kan nanti akan memudahkan kita untuk istilahnya menghasilkan performa yang oke okay, gitu kan ini juga jadi ajang sebenarnya kalau untuk orang-orang yang punya adaptasi yang cepat itu tuh untuk uh, apa ya menunjukkan mereka tuh uh, apa namanya cepat nih uh, adaptasi dan nanti uh, impact-nya itu pada performa mereka gitu ya nah yang kedua ini uh, memiliki passion gitu ya nah sebenarnya berbicara tentang passion juga ini kita nggak mudah ya untuk uh, mengatakan kayak passion gue ini loh passion gue itu loh gitu kan karena banyak juga mungkin termasuk aku juga gitu ya sebenarnya uh, belum paham banget gitu Eh passion gue sebenarnya apa sih gitu kan cuman ini memang sebenarnya uh, apa namanya konteksnya itu lebih ke bagaimana tuh kita bisa antusias gitu ya. Kita bisa antusias kita bisa tahu apa yang kita suka apa yang pengen kita kerjakan gitu ya uh, jadi memang Uh, apa namanya kita juga harus ketika masuk dalam sebuah industri gitu ya kita tuh harus tahu kayak apa sih yang pengen kita kerjakan gitu apa sih yang sebenarnya tuh uh, kita suka gitu kan uh, jadi kan akan beda gitu ya ketika orang-orang yang ketika berkomunikasi gitu ya uh, mereka menunjukkan antusiasme gitu kan menunjukkan suka dengan pekerjaan gitu kan dan passion sendiri ini sebenarnya tidak berlaku hanya kepada pekerjaan gitu tapi juga uh, bagaimana mereka suka berkomunikasi bagaimana mereka bisa uh, suka pada pekerjaannya gitu ya kemudian Uh, passion juga untuk tahu siapa teman kerjanya, gitu kan. passion juga untuk tahu apa yang menjadi tanggung jawab dia, gitu. Jadi mungkin uh, passion tuh nggak hanya sekedar ya udah kita suka dan kita uh, berusaha untuk keep, gitu. Jadi lebih dari itu, gitu. Nah yang ketiga itu terkait dengan uh, karakter positif, gitu ya. Ini ini aku buatin karena sebenarnya ini yang uh, cukup apa ya, cukup jarang ditemukan, gitu ya teman-teman. Karena Uh, Mood aku tuh sebenarnya karakter positif juga nggak terlalu, nggak usah terlalu jauh gitu ya, perumpamaan yang lebih kepada sebenarnya uh, dia tuh punya attitude yang oke okay apa enggak sih gitu kan. Mungkin sekedar kayak misalkan kita uh, interview gitu kan, mungkin pertama kali dia masuk ke ruangan, apakah dia ada salam, apakah dia duduk ketika sudah diperkenankan, apakah dia apa namanya mengucapkan terima kasih segala macam gitu kan. Yang istilahnya itu kayak bisa nilai dari situ aja sebenarnya gitu kan. Jadi memang, Attitude itu menurut aku salah satu komponen yang penting juga gitu ya. Karena sebenarnya banyak juga nih teman-teman kalau aku bisa bilang beberapa uh, apa namanya user ya, mungkin aku juga sering istilahnya bersinggungan kayak terkadang bahkan mereka lebih mencari orang-orang uh, yang punya attitude yang bagus dibandingkan mungkin uh, apa ya uh, dengan mereka yang punya kompetensi yang bagus ya sebenarnya bagus ya mereka punya kompetensi yang bagus tapi saya kalau misalkan mereka attitude kurang gitu kan Karena istilahnya kan kalau kompetensi ataupun juga kan bisa dipelajari gitu ya bisa dicari ya, tapi kalau attitude itu kan sebenarnya udah bawaan ya jadi terkadang susah nih kita untuk mengubah sebuah attitude gitu jadi makanya penting banget untuk teman-teman tuh istilahnya apa ya punya karakter ataupun attitude yang oke okay, gitu ya. itu karena akan menjadi apa namanya point plus juga gitu untuk dinilai sama seseorang ketika teman-teman mencari -teman kerja. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu uh, riset oriented. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang riset oriented ini juga nggak terlepas kayak harus banget riset oriented gitu ya. Tapi memang ada ada bagian-bagian yang uh, dialami seperti people kita juga harus uh, mengetahui bagaimana prosesnya gitu ya. Tapi kalau untuk riset oriented di sini lebih kepada menekankan konteksnya itu uh, kayak kita tuh harus tahu gitu ya apa yang pengen kita kerjakan terus punya tujuannya juga gitu kan, jadi kayak istilahnya jangan asal kerja aja gitu loh. Kita harus tahu nih kayak kenapa sih kita mengerjakan ini gitu kan. Terus kayak kenapa sih uh, apa namanya kita tuh harus mencapai tujuan ini gitu kan. Nah itu kan, istilahnya kita paham betul ya kayak kita tahu nih apa yang pengen kita kerjakan, kenapa kita mengerjakan itu dan sebenarnya apa sih tujuan yang ingin kita capai gitu. Nah kemudian yang terakhir itu uh, terkait dengan komitmen. Jadi kayak bagaimana kita bisa uh, apa ya? memegang tuh memegang tubuh gitu ya maksud dari apa yang kita uh, sudah sepakati dan ketika kita menjalani itu kita harus ya ya komitmen gitu ya se jelek apapun mood kita uh, kemudian uh, ada alasan apapun ya kita harus tetap bisa menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama gitu ya karena istilahnya ini yang akan apa ya membuat teman-teman juga uh, berkembang dan nantinya juga terus bisa berkontribusi gitu ya jangan sampai teman-teman istilahnya lepas dari tanggung jawab gitu ya karena komitmen juga menurut aku tuh penting dan enggak banyak orang tuh punya komitmen yang oke okay, gitu ya nantinya juga hubungan sebenarnya lebih ke ini ya loyalitas ya loyalitas yang ada di dalam sebuah perusahaan jadi kayak seberapa setia sih teman-teman dalam sebuah perusahaan gitu. oke, mungkin boleh next-nya lagi nah, uh, tadi mungkin selain dari karakter gitu ya teman-teman yang memang aku rasa itu penting ataupun uh, harus uh, ada gitu ya dalam diri seorang mungkin sini aku juga memasukkan dari Kompetensi sebenarnya dari kompetensi itu apa sih yang penting untuk teman-teman kuasa gitu ya di era industri 4.0 dan juga society 5.0 ini gitu ya. Yang pertama yaitu kemampuan berbahasa asing gitu ya. Karena kenapa? Karena memang di zaman sekarang tuh kita banyak juga ya bersinggungan dan bahkan sebenarnya kita pun kadang-kadang mencari tenaga kerja yang memang tenaga kerja asing gitu kan. Jadi uh, di dalam satu perusahaan juga pasti kita banyak menemukan orang-orang yang uh, apa namanya uh, ini ya apa namanya orang-orang luar gitu kan. Jadi kita harus bisa juga istilahnya uh, memiliki gitu ya kemampuan berbahasa gitu, baik dalam speaking ataupun writing dan juga uh, reading gitu kan. Karena uh, istilahnya kan kita juga akan bersaing dengan mereka gitu ya bersaing dengan orang-orang yang uh, istilahnya mungkin uh, oke okay, tapi dari luar gitu kan. Nah gimana caranya kita bisa memenangkan persaingan yaitu dengan kemampuan kita juga untuk berbahasa. Karena nanti istilahnya kita bakal berhubungan juga dengan orang-orang yang Uh, ada di luar Indonesia gitu di luar negara kita gitu ya kemudian yang kedua yaitu berpikir kritis gitu ya nah, ini mungkin lebih kepada teman-teman diharapkan tuh punya pemikiran-pemikiran yang asalnya itu nggak terima jadi gitu karena kita dituntut untuk selalu bisa mengeluarkan ide-ide yang uh, apa ya ide-ide yang baru ide-ide yang kritis gitu ya nah ini teman-teman juga mungkin bisa dilatih dengan banyak membaca gitu ya banyak uh, cerita tahu tentang informasi yang ada di internet gitu kan kemudian uh, baca berita baca buku atau mungkin, mungkin juga bisa dilatih dengan uh, apa namanya diskusi yang intensif gitu kan untuk melatih bagaimana teman-teman bisa uh, ini kan juga tujuannya lebih kepada mungkin teman-teman bisa uh, problem solving gitu ya jadi teman-teman gak hanya sekedar kayak mengerjakan tapi ya udah uh, asal terima jadi dan gak mau tahu gimana terlibat gitu di dalamnya kita gitu, dalam memutuskan sebuah uh, masalah gitu kan Kemudian yang ketiga kreativitas ini bagaimana kita bisa apa ya memberikan ide-ide yang out of the box gitu kan karena di dunia yang sekarang serba dinamis, insight, semuanya tuh butuh ide-ide yang out of the box gitu kan yang anti mainstream yang dimana nanti itu juga uh, akan membantu apa ya uh, capaian ataupun tujuan dari kita uh, perusahaan gitu ya untuk benar-benar bisa uh, bertahan di pasar gitu kan bertahan dari uh, kompetitor gitu kan jadi penting banget untuk kita bisa terus berinovasi gitu. Kemudian yang keempat, ada people management, gitu ya. Ini lebih kepada kemampuan kita untuk mengelola diri kita dan juga bagaimana kita bisa uh, apa ya, uh, bersinggungan dengan orang lain, gitu ya. Bagaimana kita bisa melatih leadership kita, bagaimana kita bisa melatih uh, skill kita dalam berkelompok, gitu kan. Karena memang kita juga nggak akan kerja sendiri selamanya, gitu ya. Kita akan banyak bersinggungan dengan orang lain, dengan karakter-karakter yang berbeda, gitu kan. Jadi harus uh, paham, gitu ya, bagaimana kita bisa mengmanage orang-orang yang ada di sekitar kita termasuk diri kita sendiri gitu. Nah yang terakhir itu ada emotional intelligence ini lebih kepada bagaimana kita juga uh, apa yang mengelola kemampuan uh, em emosi kita ya baik diri sendiri ataupun ketika kita berhadapan dengan orang lain gitu ya. Jadi penting juga untuk bisa menguasai Uh, apa namanya kompetensi-kompetensi ini gitu ya mungkin ini kompetensi-kompetensi di luar yang memang mungkin uh, apa ya hard skill yang memang teman-teman mungkin miliki dan itu akan berhubungan dengan posisi yang teman-teman akan mungkin apply atau akan teman-teman uh, cari gitu ya di dunia kerja gitu ya oke okay. mungkin boleh uh, lanjut ke next slide nya nah eh, mungkin bicara eh, terkait tadi ya karakter ataupun kompetensi yang kita eh, mungkin harus kuasai gitu ya sebenarnya ini aku lebih berbicara terkait seperti eh, bagaimana sih kita bisa mengenal kita gitu ya karena yang terpenting gitu ya mungkin untuk untuk teman-teman fresh graduates ataupun mungkin job seekers gitu ya yang mungkin sebenarnya belum tahu nih bagaimana sih kita eh, bisa apa namanya memulai karir gitu ya bagaimana sih kita bisa Uh, tahu kita mau kemana nih setelah kita lulus gitu ya karena kan itu nggak uh, semua tuh orang langsung tahu gitu ya kayak bahkan uh, aku pun kadang, kadang juga masih mikir sebenarnya aku mau kemana sih gitu kan di dunia ini kayak di dunia profesional yang maksudnya kayak aku mau kemana sih karirnya gitu karena ini mungkin teman-teman juga harus uh, paham gitu ya terkait uh, bagaimana teman-teman bisa self reflection ya mengenali diri sendiri terkait kayak sebenarnya apa sih uh, passion saya gitu kan apa sih yang uh, paling penting nih untuk saya dan saya sudah baik mana sih sebenarnya gitu kan. Dan orang-orang macam apa sih yang ingin saya ajak kerjasama gitu. Dan sebenarnya orang-orang apa sih yang saya butuhkan untuk mensupport saya. Agar nantinya saya juga bisa bertahan dalam apa namanya mencari karir gitu kan ya. Nah fashion sendiri kan kalau teman-teman mungkin udah nggak familiar juga ya. fashion kan misalnya apa ya. Kalau diartikan itu sebagai sebuah. Uh, hasrat gitu ya, ataupun gairah ataupun sesuatu yang memang kita suka gitu kan ya, nah, tadi sebenarnya itu kan lebih dari itu gitu ya, artinya lebih kepada sebenarnya passion itu kayak enggak hanya sekedar apa yang kita suka tetapi apa yang kita uh, apa namanya, enjoy gitu kan apa yang kita pengen kerjakan, apa yang kita mengerjakannya itu tanpa beban gitu kan ya, nah uh, itu tuh penting juga gitu ya, kita bagaimana kita bisa mengenal passion, nah itu mungkin untuk teman-teman yang istilahnya belum mengenal uh, passion gitu ya, mungkin teman-teman tuh istilahnya itu bisa gitu ya untuk mengekspor teman-teman gitu kayak sejauh ini teman-teman sebenarnya menyukai hal-hal apa aja sih gitu kan ya teman-teman misalnya mengidentifikasi diri teman-teman dengan kayak kelebihan apa sih yang teman-teman punya gitu kan kekurangan apa sih yang teman-teman miliki sehingga nantinya teman-teman bisa menemukan passion itu sendiri gitu kan kalau teman-teman merasa kayak kayaknya gue nggak punya passion apa-apa deh nah itu mungkin teman-teman coba untuk apa ya membuka pikiran terhadap hal baru gitu ya untuk mencari kesempatan sesuatu yang teman-teman bisa ekspor dan sebenarnya mungkin itu teman-teman suka Gitu ya. karena sebenarnya aku sendiri kayak kadang nggak nggak bisa langsung juga ya kayak, ih, gue tau lo passion gue tuh ini gitu, nggak segampang itu gitu ya, nggak semudah kita bicara kayak, ya udah lu kerja sesuai passion lo aja gitu ya. Ya kita kan juga kadang nggak tau ya kita tuh apa gitu kan. Nah, teman-teman uh, juga makanya harus memanfaatkan waktu untuk uh, apa ya, uh, eksplorasi kegiatan gitu yang teman-teman uh, bisa lakukan gitu, evaluasi gitu, makanya bikin list bikin list hal, -hal yang teman-teman suka, kemudian setelahnya identifikasi nih kayak sebenarnya ada ngasih kesamaan dari hal-hal yang kita suka dengan uh, profesi nanti yang kita akan uh, apa namanya kejar juga gitu kan. Sem kemudian setelahnya baru kita tentukan nih. Kayak sebenarnya kita uh, akan memilih hal apa sih yang kita suka dan jangan lupa juga gitu ya. Hanya jangan sekedar suka tetapi lebih kepada kita juga lihat dari tantangannya gitu ya. Jadi kayak kadang kan suka nih misalkan kayak ibu suka main game gitu ya ayo udah gue main game aja nih misalkan main apa ya tetris gitu ya tapi mungkin kan akan beda gitu ya tantangannya orang main tetris sama mungkin orang main apa ya mobile legend gitu kan ya nah itu kan pasti akan akan berbeda gitu ya jadi kayak istilahnya jangan sekedar hanya suka tapi juga sedikan tantangan yang ada di dalamnya biar nantinya tuh kita uh, bisa terus berkembang gitu ya dari tantangan yang memang ada itu gitu oke okay. mungkin boleh lagi ke next slide Nah, ini juga tadi ya, kita mengenai diri itu lebih kepada, kita diharapkan tuh fokus gitu ya, kepada perilaku apa sih yang memang kita ingin lakukan, dan kita yakin sebenarnya kita tuh bisa untuk melakukan itu, gitu ya. Dan terus untuk lanjutkan hal-hal positif, dan terus kembangkan apa ya kembangkan hal yang masih negatif, gitu kan. Jadi kayak istilahnya, kita tahu nih kekurangan kita apa, kita tahu negatif kita di mana, jangan sampai ke, apa namanya, kekurangan kita, gitu ya. Hal-hal yang masih negatif ada di kita itu, Jangan sampai didiamkan gitu ya. Kita harus mengimprove juga walaupun memang sebenarnya uh, ada proses di dalamnya gitu yang nggak bisa langsung tiba-tiba kita yang tadinya mungkin uh, apa namanya suka telat mulut terus bisa langsung tepat waktu itu kan kadang memang sudah kebiasaan gitu kan. Tapi coba di, coba pelan-pelan untuk dirubah gitu kan dan yang penting juga jangan larut jangan terlalu larut ketika gitu ya, dalam uh, kecemasan teman-teman. Gitu, mungkin juga bisa istilahnya memulai untuk kayak misalkan uh, apa ya uh, mengikuti mungkin uh, apa uh, tes psikolog gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya masih bisa banget untuk konsultasi ke profesional gitu kan, konseling uh, gitu kan untuk mungkin mengetahui nih sebenarnya teman-teman tuh punya passion, passion ataupun potensi di mana sih gitu ya. Nah, uh, kita harus Terus kembangkan skill kita gitu ya mungkin bisa juga melalui seminar, training, kelas online ataupun webinar gitu kan. Karena kenapa ya? Karena kemampuan kerja dan skill itu kan bukan sesuatu yang kita bisa pelajari di sekolah aja gitu kan. Tapi juga uh, itu merupakan sesuatu yang istilahnya tuh terus bisa dikembangkan gitu ya. Bukan juga bakat yang istilahnya kita dapat dari lahir. Itu terus bisa kita kembangkan uh, sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai juga dengan niat kita dan kita sebenarnya mau, mau kemana sih? Gitu kan. Sebenarnya banyak kok medianya gitu kan tinggal kembali kepada kita untuk sebenarnya kita mau nggak sih untuk berkembang gitu ya gitu oke okay, mungkin boleh lagi ke next slide nah ini yang tadi aku bilang ya gitu ya teman-teman sempat aku sempat aku juga di awal gitu ya kayak misalkan ketika kita kerjakan pasti ada hard skill ada yang namanya juga soft skill gitu ya nah, mungkin yang tadi aku bilang terkait kompetensi itu tuh maksudnya ke hard skill gitu ya ini lebih kepada keahlian utama juga yang pastinya juga dilihat ya sama orang-orang yang akan e, meng hire teman-teman gitu ya es karyawan gitu nah mungkin e, apa namanya Uh, kayak teman-teman juga bisa di slide ya, contohnya kayak misalkan dia uh, apa namanya lancar untuk berbahasa, kemudian dia juga punya sertifikasi untuk uh, apa namanya suatu uh, bidang atau area gitu kan, kemudian dia bisa mengoperasikan mesin, dia jago dalam programming komputer gitu. kan. ini kan sesuatu yang bisa kita ukur gitu kan. Cuman terkait karakter itu sebenarnya aku bisa bilang masuknya juga uh, bisa masuk ke dalam soft skill gitu ya, sesuatu yang istilahnya uh, nggak terukur. Tetapi memang ini penting juga ya dan menjadi uh, salah satu pertimbangan yang uh, cukup dilihat gitu kan. Uh, istilahnya gitu, Jadi, selain komponen ataupun uh, keahlian utama yang dilihat, teman-teman juga jangan lupakan untuk soft skill-nya gitu ya. Kayak bagaimana teman-teman berkomunikasi, uh, fleksibilitasnya juga gitu kan. Kemudian kemampuan dalam uh, kelompok gitu ya. Ataupun juga time management. Hal-hal yang teman-teman juga istilahnya harus coba untuk terus selalu tingkatkan. Gitu ya. Karena di dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah hubungan itu enggak hanya kompetensi aja yang dibutuhkan. Teman-teman punya kompetensi yang oke, okay, tetapi kalau misalkan karakternya ataupun uh, apa ya interpersonal ataupun intrapersonal yang gak oke, okay, ya teman-teman pasti nggak akan bertahan lama ya di dalam sebuah organisasi ataupun industri. Jadi semuanya itu harus seimbang dan terus sama-sama untuk selalu berusaha dikembangkan, gitu ya. Oke, okay, boleh lagi ke next slide-nya. Oke, okay. ini mungkin uh, set aku yang terakhir ya. Jadi mungkin uh, terkait dengan yang namanya kompetensi ataupun attitude dan juga uh, karakter gitu ya aku bisa bilang uh, akan mencapai ideal ketika memang sebenarnya uh, kompetensi gitu ya bertemu dengan attitude yang sama-sama uh, persentasenya itu di angka 100% gitu ya tapi kalau misalkan kita disuruh memilih gitu ya antara mana sih yang paling penting antara kompetensi dan juga attitude gitu ya nah sebenarnya akan lebih baik ketika teman-teman memang punya dua-duanya gitu kan cuman pasti ada kalanya teman-teman tuh mungkin lebih kuat di kompetensi atau mungkin lebih kuat di attitude gitu karena istilahnya ini saling saling apa ya saling berjalan uh, gitu saling beriringan gimana kalau kompetensi itu istilahnya yang membuka pintu gitu ya kan nih aku kan melakukan uh, acquisition gitu ya dimana kan aku pasti akan pertama kali uh, apa namanya uh, melihat teman-teman itu -teman dari cv gitu karena cv kan itu kan akan terlihat ya dari kompetensi teman-teman pengalaman teman-teman punya ya gitu kan itu kan istilahnya kompetensinya gitu ya itu akan buka pintu nih kalau misalkan teman-teman oke okay, pasti kita akan lanjutkan ke tahap uh, interview gitu kan ya nah di interview itu adalah ajang teman-teman untuk komunikasi gitu ya. Itulah akan membawa teman-teman masuk ke gerbang istilah ke gerbang uh, masuk gitu ya. Nah, teman-teman dilihat tuh dari segi komunikasinya dan bagaimana teman-teman bisa membuat di teman-teman gitu ya meyakinkan interview uh, interviewer gitu. Nah, teman-teman tuh di uji ketika interview gitu ya. Kita pengen lihat sebenarnya dari kemampuan teman-teman bicara gitu kan dari itu kan akan kelihatan ya mimik muka, gestur tubuhnya gitu karena kan kelihatan gitu. Nah, di mana Uh, ketika teman-teman sudah oke okay nih uh, dan teman-teman punya kompetensi gitu ya, uh, eh teman-teman nantinya akan membuat teman-teman untuk terus berkontribusi dan juga uh, berkembang gitu ya. Kayak istilahnya itu aku juga pernah nih uh, dapat satu gejar yang dimana dia pernah ngomong gini gitu ya ke aku, kayak uh, gua akan lebih prefer mencari orang yang attitude-nya itu bagus itu dibandingkan Orang yang mungkin secara kompetensi itu dia pinter, dia uh, jago gitu ya mungkin dalam mengelola uh, Microsoft Point gitu kan, ataupun mungkin juga software yang lainnya gitu kan ya karena kenapa tadi yang aku bilang juga ya kayak karena kompetensi itu kan istilahnya bisa dilatih gitu ya bisa kita belajar gitu pakai uh, training, bisa dengan orang yang memang lebih ahli gitu kan, cuman kalau attitude kan itu Karakter gitu, sesuatu yang memang menjadi bawaan dan itu nggak bisa istilahnya belajar yang uh, sebentar gitu kan, itu adalah sesuatu bawaan dari mungkin kita lahir juga kita gitu, dari mana kita bisa diajarkan dari orang-orang kita kita sampai kira itu terbawa kepada masa dewasa gitu kan. Jadi istilahnya uh, kembali lagi sih ya teman-teman, penting juga selain teman-teman bisa uh, mengembangkan kompetensi, teman-teman juga diharapkan punya gitu, dan uh, istilahnya karakter yang baik. Gitu. Oke, okay, mungkin boleh next slide nya. Nah ini mungkin sebuah quote ya aku tutup sebelum selesai di mana kalau misalkan teman-teman ingin uh, bertumbuh gitu ya untuk karirnya di bidang apapun itu sebenarnya passion aja nggak cukup gitu ya teman-teman tuh harus punya tujuan yang kuat dalam pikiran teman-teman kemudian kekuatan untuk bertahan dan jangan lupa juga untuk teman-teman tuh butuh uh, apa ya orang-orang di sekitar teman-teman yang mampu gitu ya mendukung mensupport uh, untuk teman-teman tuh terus bertumbuh gitu ya gitu oke okay. Mungkin dari aku cukup sekian uh, untuk pemaparan materi pada uh, hari ini. Sebelumnya thank you banget teman-teman untuk uh, apa namanya waktu mendengarkannya. Uh, mungkin aku kembalikan lagi kali ya ke Mas Randi sebagai moderator. Hey, thank you Mas Dimas, pemaparannya. yang ya, mas. menarik ya yang harusnya aku dapatkan ketika aku lulus kuliah sebetulnya. <laughs> <laughs> iya, itu kayak ya intinya sebenarnya kita harus cari tahu dulu siapa kita ya poinnya di situ ya mm -mm. jadi kita baru abis, kita habis itu kita bisa ngebentuk kita bisa tahu karakter kita tuh akan seperti apa gitu ya nantinya dan kita jadi bisa melatih gitu apa yang kurang kita jadi tahu kan ya dan mm -hmm. dan Mas. ternyata bisa dibilang passion itu ternyata kalau dari dari tadi yang Mas Dimas sampaikan passion itu sebenarnya luas ya Ya passion itu luas ya, banget, dan, dari bisa banget ya. ah, hmm. dan bisa berubah-ubah juga. Dan bisa berubah-ubah juga gitu kan mas. Jadi hmm. mungkin kayak misalkan kita kecil suka, misalkan kita suka main game atau misalkan kita yes. suka uh, nulukis gitu ya. Tapi mungkin nanti di pertengahan umur kita mungkin tiba-tiba bisa berubah gitu. Yang tadinya kita suka main game, tiba-tiba jadinya suka mungkin berenang ataupun mungkin suka art musik gitu kan. Dan itu tergantung kan, makanya kan tergantung juga lingkungan teman-teman nih. Apakah mendukung apa enggak gitu kan. Kembali lagi ke situ sih hmm. ya sebenarnya mas. Hmm. Oke, okay, setuju uh, aku cukup setuju dengan itu. Asli beneran setuju. Sih. <laughs> Jadi gimana teman-teman? Boleh-boleh -teman? ya, kalau yang senang ada ada tombol reaction di bawah boleh dipencet reaction mungkin mau tepuk tangan atau kasih jempol atau apa silakan banget. Karena buat hmm. <laughs> ada ada yang kasih jempol dan tepuk tangan ternyata. <laughs> Makasih loh teman-teman. Uh, apa kalau bisa eh ini kita sekarang masuk ke sesi Q&A aja langsung kali Mas ya. Iya, boleh, ya. boleh, boleh ya, banget. Mas. Boleh. Kalau misalnya Ada yang mau nanya? Itu kolom chat bisa di klik habis itu bisa diketik. Atau mungkin ada yang mau diskusi langsung kali nanya langsung. Kalau ada yang mau nanya langsung uh, apa namanya? raise hand aja. Nanti raise hand nanti aku ini, nanti aku izinkan buka mic. <laughs> izinkan buka mic. Gitu, misalnya, ya gitu kalau bisa jadi kita, banget. kita. Jadi sharing, kita sharing, -sharing aja kita. aja Mas ya. Ngobrol ngobrol aja ya. Ah betul-betul. Hmm, kita di sini ngobrol-ngobrol juga. Nih. Mungkin aku juga ada sesuatu yang aku belum dan teman -teman tahu dan teman-teman lebih kan. Jadi kan sama-sama belajar gitu ya. Iya, betul. Hmm. Tapi aku sharing dikit kali Mas ya. Kita kalau bicara banget. soal apa namanya? soal fashion tuh. Itu sebenarnya hmm. kan hmm. hal yang ini banget ya kayak fashion gua ini nih, tapi di satu sisi aku kadang ngelihat kayak coba deh jalan dulu gitu, kadang aku kayak coba deh, kadang belum tentu itu loh dan kayak di satu sisi aku juga ngerasain gitu loh mas dari yang tadi pas mas mas di mas cerita soal passion itu, aku udah kayak, iya dulu gue kuliah kayak begini nih. gitu <laughs> kayak dulu emang ya kalau aku kalau kuliah komunikasi emang pengen komunikasi ya karena ya udahlah emang mungkin Mas Dimas bisa ngelihat karakter aku sekarang kenapa aku pilih komunikasi kuliahnya dulu bisa kelihatan mungkin ya kalau soalnya banyak orang yeah, yang yeah. gitu ya <laughs> nah tapi iya yeah, Mas oh. kayak sebenarnya kita bisa melihat karakter orang tuh secara langsung ya Mas cuman kayak kadang-kadang itu nggak selalu 100%, 100%, 100% uh, benar gitu kan ya. cuman hmm. kan kita istilahnya bisa me meraba gitu ya ini kayaknya tipe ke orang seperti apa gitu karena apa memang nanti mungkin akan lebih tahu tuh ketika mungkin kita ngobrolnya tuh lebih ke uh, one on one gitu ya iya yeah, benar setuju ya, setuju benar. banget sih itu dulu sih passionku masuk komunikasi pengen masuk jurnalistik mas pengen jadi wartawan perang dulu <laughs> ya, seru unik juga ya mas yang menarik ya tuh, pengen jadi jurnalistik perang atau fotografer perang gitu hmm. kayaknya seru aja gitu orang lagi perang saya mau wawancara tentaranya gitu cuman kayaknya kejauhan ya. jadi wujudnya nah, Oh ya mungkin agak kurang ini ya mas ya mungkin kalau di Indonesia tuh kayak agak lagi kurang realistis ya mas ya jadi mungkin iya, akhirnya iya, berubah iya. hal kan tuh ya jadi kan makanya sebenarnya kan Betul. aku bilang ya uh, passion itu bisa berubah karena tergantung keadaan juga gitu ya kadang hmm. kan orang bisa bilang kayak ego pengen kerja nih sesuai passion gue kan tapi ya gimana ketika in real in nya gitu kan ketika kita masuk dunia kerja ya Gak semua apa namanya uh, pekerjaan tuh ya bisa sesuai passion kita gitu kan yeah. makanya kan ada yang bilang kayak ya lu kalau misalkan mau kerja sesuai passion ya yang akan bisa ya terlalu udah kayak lu mau kerja sesuai passion atau kayak udah lu kerja apa aja gitu kan uh -huh. betul nah makanya beruntunglah sebuah uh, seseorang gitu ya ketika mereka bisa kerja dengan uh, passion mereka gitu ya istilahnya mereka enjoy dan ya udah mereka tuh tahu apa yang mesti mereka lakukan gitu kan dibanding orang-orang ya Kayak sebenarnya juga sekarang banyak banget ya Mas ya orang-orang yang sebenarnya lintas minat gitu ya kayak misalkan dia kuliahnya itu background-nya apa, tapi ketika dia kerja ya background-nya sama sekali background ketika mereka kuliah tuh beda banget sama background ketika mereka kerja gitu kan ya, dan itu istilahnya atau contoh yang beneran-beneran ada gitu loh di dunia kerja yang memang aku rasakan juga sekarang banyak banget ya orang-orang seperti itu makanya ya aku 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 nggak bilang itu salah gitu kan cuma memang itu sebenarnya sesuatu yang istilahnya aku bisa bilang tadi passion itu bisa berubah-ubah dan kembali lagi ya passion itu nggak selalu gampang dicari dan gampang dikatakan kayak passion gue itu ini sebelum kita benar-benar hmm. mencoba untuk berani eksplor gitu ya semua hal yang kita rasa ya kita harus coba gitu dan kita kan berterus ketika kita udah coba gitu ya kita nggak hmm. bisa menentukan kayak ketika kita belum coba gitu bener, ya. bener, bener. makanya balik lagi kita ngomongin kalau misalnya karakter-karakter pun kan terbentuknya dari situ ya mas sebenarnya ya? dan uh, betul betul dan itu tadi kayak mungkin kayak statement obrolan kita di awal ya satu karakter ada sadar kayak tadi ya Mas apa Mas Dimas sempat share juga kan ada lima karakter positif itu itu, itu kan yang secara general ya secara general hmm. Betul, secara general mas. kalian punya and then uhum. apa namanya kalau kita ngomongin cari tahu diri kalian sendiri dan kita ngomongin soal passion itu bakal ke support si lima karakter yang menjadi uhum. main things nya itu sebenarnya gitu teman-teman jadi belum ada yang mau nanya nih kali aja gitu, mau cerita-cerita aja ya, gak apa-apa. Apa, uh, teman-teman, kita masih <laughs> ada waktu ya, masih lumayan juga nih waktunya. Jadi hmm. mungkin teman-teman gak usah malu-malu karena istilahnya di sini juga kita masih tadi aku ya. Aku sama saya kan juga santai banget ya. Kita nggak yang terlalu jangan. kaku atau gimana. Jadi jangan takut Masa. gitu ya. Kita kan juga saya masih sama-sama belajar gitu ya, teman-teman. Cuman mungkin di sini mungkin aku lebih ada kesempatan untuk sharing aja gitu terkait mungkin mm -hmm. dengan apa yang aku sekarang sering uh, alami gitu ya dalam mungkin mencari seseorang untuk dunia kerja. Hmm. Hmm. Tapi mas, kalau bisa tadi kan terakhir itu aku aku coba aku mau nanya lagi deh. Tadi kan kita ngomongin yang terakhir itu kan 100% ideal itu kayak 100% kompetensi, 100% karakter ya. Ya yeah. ideal, ideal. Kita ngomong ideal ya. Tapi what if 50-50? Is it is it okay, okay or not? Ya, yeah. kalau misalkan kita bicara tadi kan, ya aku bisa bilang 100% persen eh kompetensi 100% apa namanya eh gitu, gitu kan Masya. Tadi kan tapi memang kalau konteksnya ataupun case-nya itu enggak 100% gitu kan. Nah, itu memang sebenarnya wajar banget ya karena kalau misalkan sebenarnya 100% kompetensi dan 100% itu kan kayak sempurna banget gitu ya. Makanya yes. kan kita butuh orang yang istilahnya tadi aku bilang juga ya, mau belajar gitu ya, eager, eager to learn gitu kan. Nah, kalau misalkan case-nya tadi yang Masan dibilang tuh 50% 50%. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ya kembali lagi kepada sebenarnya Orang yang akan uh, mencari teman-teman, gitu ya, melihat seperti apa, gitu kan? Dan, dan juga, sebenarnya, eh, uh, porsinya itu sebenarnya mereka tuh lebih mencari. Itu memang yang seperti apa sih? Gitu kan? Apakah mungkin, Pak mungkin mereka memang mencari itu eh, uh, porsinya lebih berat ke kompetensi atau ke attitude gitu kan? Karena istilahnya, tidak ada bilang hmm. yang kita banyak bekerja dengan orang-orang yang mereka juga punya, apa ya, punya penilaian tersendiri gitu kan, ya, Mas? Punya ya, ekspektasi lah uh, Mas, ada. bisa dibilang ya ah betul betul tinggal nanti kayak istilahnya itu kita bisa uh, coba nggak sih mencari apa yang ingin mereka uh, dapatkan gitu kan jadi mungkin uh, kalau misalkan ada yang mungkin uh, misalkan tadi yang case nya itu kan 50% kompetensi 50% puluh persen gitu kan gitu karena sebenarnya kalau kayak gitu ya nggak masalah gitu kan tinggal lihat aja kayak maksudnya memang porsinya itu berat kemana gitu kalau misalkan hmm. memang yang dicarinya itu kompetensi ya udah mungkin uh, kalau misalkan memang masih oke okay, mungkin oke okay juga gitu kan Tapi Kalau misalkan attitude hmm. uh, yang lebih diutamakan ya itu kembali lagi gitu ya di diet lagi sebenarnya attitude itu uh, oke okay apa enggak gitu. Oh. Jadi sebenarnya lebih kepada uh, ini lagi ya porsi dari uh, yang dicari gitu. Tapi yeah. memang agak agak bagusnya ketika teman-teman bisa menyeimbangkan gitu ya. Jangan jangan terlalu jomplang juga gitu ya. Kayak hmm. misalkan kondisinya oke okay banget nih, tapi attitude kayak 20 uh, 30 kan kayak <laughs> Agak jauh gitu kan Mas. Jadi sebenarnya kembali ke porsinya itu jangan terlalu yang jomplang juga gitu. Jadi yeah. harus seimbang dan bisa terus selalu harus dikembangkan. Gitu. Di Jadi gitu guys. Mm -mm. di mau improve aja. <laughs> sadar. Sadar tahu diri sendiri. Sadar akan kesalahannya, lemahnya di mana. And then improve it gitu. Penting banget tuh. Mm -mm. Ini Mas. Mm -mm. Ada ini yang mas mau ya? nanya nih. Mungkin aku ini dulu kali ya. Dari yang angkat tangan kali ya untuk Mas Fauzan sama oh. Mbak. Nur Atika, nanti aku bacain pertanyaan deh. Kita ini ada Mbak hmm. Destri recent. Mbak Destri mau ngobrol langsung, mau nanya langsung. Kalau ini silakan, aku persilahkan buat buka, buat bu buka mic, buat open mic <laughs> buat ngobrol, <laughs> buat ngobrol Silakan loh. Monggo, monggo. Uh, ya, monggo. Selamat malam, Kak. Izin bertanya. Halo malam. Ya, uh, dari society 5.0 ini kan banyak banget ya positifnya mulai dari <tuh> uh, apa sih dengan adanya robot kayak membantu kehidupan manusia dalam pekerjaannya dengan lebih presisi, terus kayak semuanya tuh bisa lebih cepat dengan adanya teknologi yang terintegrasi gitu Kak. Ya. Nah, Dalam banyaknya kepositifan di society 5.0 ini ada nggak sih Kak kayak negatif dan kekurangan-kekurangannya. Terus ada enggak sih kayak cara kita buat mencegah hal-hal itu biar nanti itu kita nggak kena negatifnya atau hal-hal yang kurang enaknya gitu, Kak. Itu aja sih, terima kasih. Hmm. Oke, okay. sama-sama. Tadi sorry, tadi siapa yang nanya namanya ya? Aku agak lupa tadi. Desri kak. Desri. Iya. Jadi aku sempat nanya juga siapa tadi yang nanya. Oke. Okay. Oke, okay, Desri, thank you banget ya untuk pertanyaannya. Uh, sebenarnya bagus juga ya uh, pertanyaannya ya kayak memang sebenarnya kalau ini sebenarnya aku uh, berbicara dari ini ya sebenarnya aku gitu ya terkait uh, society uh, 5.0 gitu ya Jadi sebenarnya aku bisa bilang aku belum sebenarnya aku belum yang menemukan hal yang negatif banget ya untuk konsepsi society 5.0 ini gitu nah karena kenapa karena sebenarnya society uh, 5.0 ini tuh kan hadir sebagai resolusi untuk revolusi industri uh, 4.0 gitu kan dimana yang industri 4.0 ini kan memang dia pertamanya itu konsepnya itu lebih difokuskan kepada penggunaan teknologi gitu ya. Penggunaan mungkin mesin, robot, segala macam memang itu istilahnya ditujukan untuk nanti mengefisiensikan pekerjaan gitu kan. Jadi lebih efisiensi dari segi tenaga, tenaga kerja gitu kan ya, waktu gitu kan ya. Nah makanya hadir nih society 5.0 di mana sebenarnya ini untuk ini juga ya menyempurnakan juga ya menyempurnakan yang uh, sebelum-sebelumnya itu society uh, 1.0 sampai society uh, 4.0 gitu kan. Jadi istilahnya ini hadir nih gitu. Yang di mana tadi awalnya itu uh, si industri 4.0 itu kan hadir istilahnya itu kan mereka tuh mengutamakan apa ya perkembangan teknologi gitu ya mesin-mesin yang terotomasi -otoma, ter dan mengapa ya meng, istilahnya kata itu menghilangkan gitu ya menghilangkan eh uh, sebenarnya walaupun nggak menghilangkan 100% gitu ya, tapi istilahnya mereka mulai menggeser keberadaan manusia gitu kan ya sebagai tenaga kerja yang real gitu kan makanya hadir si saya so -so -so tipe five point ini tuh ya dia meng dia pengen lagi nih dia pengen lagi membawa si manusia manusia yang sempat digeser sama si industri uh, apa namanya four itu tuh hadir sebagai uh, apa istilahnya tuh uh, bahan utamanya ya bahan utamanya kayak Oke, okay, kita society 5.0 itu lebih memang uh, apa namanya tetap menggunakan gitu ya uh, kecanggihan dalam teknologi, internet, informasi segala macam kan banyak banget bisa kita dapatkan ya di society 5.0 ini. Tapi jangan lupa untuk uh, kita mengutamakan si manusia itu sendiri gitu kan ya, mengutamakan manusia itu sendiri sebagai memang salah satu uh, apa ya peran kita gitu untuk istilahnya kita juga menghadirkan nilai kemanusiaan gitu di dalamnya jadi kita enggak eh, apa namanya menghilangkan kesenjangan gitu ya enggak menghilangkan kesenjangan tapi dengan adanya manusia dan konsep society ini itu untuk melengkapi eh, tadi ya eh, apa namanya indikasi 4.0 untuk bisa tetap eh, manusia itu eh, istilahnya itu tetap eksis gitu ya tetap bisa bertahan dan eh, serpat gitu di eh, perkembangan zaman yang sangat-sangat memang eh, semakin canggih ini gitu nah mungkin untuk tipsnya tuh lebih kepada menurut aku lebih kepada tadi ya lebih ke pada kita generasi mungkin yang terlebih di zaman-zaman sekarang ini generasi X ya ataupun Z ataupun uh, apa sih ngomongnya generasi yang terbaru itu, generasi XZ gitu ya. Itu Z, tuh ya memang ya harus Z selalu... ya, Mas. Z ya, Mas ya, Z, ya. Aku saya paling pada... baru Z ya. Z ya itu mungkin lebih kepada tipsnya itu lebih ke ya kita harus tetap berusaha untuk selalu diri kita gitu ya jangan lelah untuk berkembang karena memang ya di zaman sekarang itu semakin apa ya persaingan semakin gila gitu ya maksudnya kayak beneran ada orang yang mungkin susah banget cari kerja ya karena memang secara skill secara, secara uh, kemampuan mereka nggak bisa bertahan dan mereka nggak mau ada ken apa nih juga gitu ya untuk bisa uh, mengimbangi zaman gitu kan jadi mungkin. Tipsnya lebih kepada ya teman-teman harus selalu haus untuk belajar, haus untuk uh, ilmu ya, haus untuk berkembang karena memang itulah yang akan menjadikan teman-teman itu -teman uh, menjadi pribadi ataupun uh, sumber daya yang berkualitas yang istilahnya akan banyak dicari orang. Gitu sih mungkin uh, jawaban dari aku, uh, semoga sih kejawab ya kira-kira kejawab nggak untuk dari kalau misalkan masih belum jelas boleh banget ya kita sharing sharing gitu. Gimana Mbak Destri? Udah cukup, oh, udah, udah dijawab. Iya, udah, udah oke. Sebenarnya, intinya kita balik ke yang tadi, karakter untuk beradaptasi, ya, Mas. Ya, sebenarnya, ya, mm -mm. adaptasinya yang penting, ya. Mm, mm. Betul mas, kayak kita harus yang ya, harus akan berkembang gitu ya karena kalau kita nggak bisa improve juga ya dengan perkembangan zaman ya ya kita akan tertinggal gitu dengan orang-orang <tuk> yang kita kita dan ya kita nggak bisa survive untuk bagaimana kita cara bisa masuk ke dunia profesional dan nanti karir kita ke depannya gitu ya. Dan kalau teman-teman mau tahu saingan kalian itu banyak banget loh nih ke depan ini. Bahkan bisa aja hmm. teman-teman kalian apa kalian yang hadir di sini sebenarnya saling bersaing tuh. <tuk> kita nggak ada yang tahu tuh kalau ke hmm. kerja ya sebenarnya. So, adaptasi guys. Bisa pasti. Oke, kalau gitu lanjut. Aku ini ya, baca pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Mulai yeah, dari on, mas. Kak Fauzan. Kak Fauzan ini yang tadi waktu aku tanya, kabar gimana? Sehat-sehat? Selamat gitu. <tuh, tuh, tuh, tuh>, malam. Tuh, 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 nih. Selamat malam Kak Dimas. Mau tanya Kak, kira-kira sifat dan hal-hal apa aja sih yang harus dihindari selama proses melamar kerja? Mulai dari pengiriman lamaran hingga wawancara. Dan kalau Kak Dimas punya tips biar bisa keterima kerja, boleh banget, Mas. Oke, okay. nah, kan? boleh tanya. Oke, Mas Randi, thank you. Oke, thank you juga ya, Fauzan, untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk kayak hal-hal yang apa aja yang bisa dihindari gitu ya selama proses pengamaran dari mungkin teman-teman uh, apa namanya apa ya, pekerjaan gitu ya kirim email ataupun mungkin approach uh, si nya gitu ya mungkin teman-teman lebih kepada Uh, mungkin tips dari aku gitu ya kalau misalkan teman-teman mau apply pekerjaan gitu ya mungkin melalui job portal atau mungkin lebih ke email ya yang memang itu teman-teman uh, ada subjeknya, ada body emailnya gitu ya teman-teman mungkin harus memperhatikan juga terkait itu ya kayak misalkan bagaimana teman-teman bisa memberikan kata-kata yang memang uh, formal dan itu profesional gitu ya kayak misalkan ada uh, subjeknya, ada body emailnya gitu kan karena kan itu yang akan pertama kali dilihat sama HR gitu ya ketika masuk email nih kayak oh oke okay. Dari sisi oke, okay. tapi mungkin dari segi apa tata bahasa ataupun kayak cara menyapanya itu kurang gitu kan. Jadi memang aku tadi bilang ya kayak teman-teman harus mengerti bagaimana bisa uh, membuat HR tuh uh, terkesan gitu kan dari pertama kayak teman-teman mungkin apa email nih gitu kan uh, melalui email gitu kan. Nah kemudian uh, ketika interview nih masuk ke interview mungkin teman-teman juga Pak, udah paham banget ya teman-teman jangan sampai Terlambat, gitu ya? Terlebih kalau misalkan teman-teman offline, teman-teman uh, juga harus memperhatikan bagaimana uh, dari segi penampilan, gitu kan? Uh, apa namanya, uh, bajunya harus oke, okay gitu kan? Mimik mukanya harus menunjukkan antusias segala macam, gitu ya. Uh, apa namanya uh, mendengarkan dengan baik, gitu kan? Apa nanti mungkin ketika interview selesai, teman-teman uh, bisa nantinya mungkin memfollow up, gitu kan, memfollow up juga dengan dengan sopan gitu ya dengan dengan apa namanya dengan uh, profesional tapi juga uh, apa namanya santai gitu ya nggak yang terlalu kaku juga nggak apa-apa kemudian uh, sebenarnya lebih ke situ sih ya kayak karena aku sekarang ma masih banyak juga ya, ternyata kayak di zaman sekarang tuh kayak ada orang ngirim email tuh nggak nggak pakai nggak pakai subject nggak pakai body email gitu kan terus tiba-tiba ada yang juga chat kayak nanya ada kerjaan apa enggak gitu kan yang istilah itu kan apa ya kita sebagai rekruter pasti akan ilki duluan ya kayak oke oh, nih orang kayak nggak nggak bisa langsung kita uh, bukan nggak bisa langsung nggak akan kita terima gitu ya karena secara etik itu pun udah pasti kurang gitu kan ya jadi mungkin hal-hal yang teman harus hal-hal ya, yang teman-teman harus hindari lebih kepada uh, bagaimana teman-teman bisa bersikap gitu ya karena itu yang akan membawa teman-teman juga nantinya gitu ya, ketika interview bagaimana teman-teman berkomunikasi, meyakinkan diri teman-teman gitu ya uh, meyakinkan diri teman-teman bagaimana pembawaan teman-teman tuh menjelaskan uh, representasi teman-teman gitu ya kepada rekrut itu kan akan ter, ter, apa ya, terlihat ketika interview gitu ya, mungkin jangan sampai telat, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang istilahnya diskriminatif hal-hal uh, yang buruk gitu ya, yang berbau sara, hal-hal yang mungkin pertanyaannya atau sifatnya itu privasi gitu ya, uh, jadi mungkin Uh, itu aja sih mungkin yang yang perlu diperhatikan itu. Oke, okay. tadi okay. Mas Thank you. Aa, gimana, gimana? kasih ya? terjawab. boleh banget ditanyakan lagi biar glass and clear gitu ya. Betul. Gimana, Mas Fauzan? Cukupkah atau masih ini? Oh terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Eh. Kak Fauzan sehat-sehat terus juga ya. <laughs> Mantap, ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, teman-teman yang hadir di sini boleh itu uh, tim saya ada share link apa namanya? link feedback untuk acara hari ini. Nah, boleh itu untuk nanti sebagai bahan kami supaya bisa kirimin kalian sertifikat plus juga pengiriman materi dan juga untuk bantuin Sales School bikin acara yang lebih wah 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 lagi ke depannya. Boleh ya tolong diisi jangan lupa. Terima kasih lo guys. Oh iya sama-sama hmm. Mas Ozan. <laughs> uh, oke, okay, lanjut ke pertanyaan ini dari Kak Nur Atikah Nala. Selamat hmm. malam, saya mau bertanya. Bagaimana cara Kak Dimas nemuin passionnya? nya Eh Mas, dia ada dua pertanyaan, aku baca satu dulu ya. Hmm. boleh Mas. Bagaimana cara Kak Dimas nemuin passionnya sampai bisa dapat kerja sampai sekarang? Wah. Menarik. <laughs> jawab mas dengan <laughs> jujur. Oke, okay, iya bener ya mas ya karena emang aku bilang tadi aku juga nggak selalu apa aku enggak juga ojo-jojo tiba tahu passion ke aku gitu kan seperti apa nih. Jadi memang mungkin ini ketika aku kuliah sih ya teman-teman jadi kan kuliah kan aku memang awal juga bingung nih ketika pas aku lulus kuliah eh, pas aku lulus SMA gitu kan aku bingung ya. Aku mau ngambil jurusan apa gitu kan karena kan istilah itu aku waktu itu mikirnya jurusan itu akan membawa nantinya tuh ke pekerjaan gitu kan ya karena kan istilahnya ya buat apa kuliah? lama-lama tapi nanti ujung-ujungnya kerja itu nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari ketika kuliah gitu kan? Nah aku juga gitu, apa namanya ngambil manajemen gitu ya di fokus ekonomi itu lebih kepada waktu itu aku mikirnya kayak udah ini kayak yang paling santai gitu kan? Mungkin dibanding akuntansi ataupun ilmu ekonomi gitu kan? Nah ketika masuk manajemen itu aku kan e, kebagi lagi ke dalam empat konsentrasi gitu ya, ada finance, ada marketing, ada HR dan juga ada operation gitu kan? Nah tapi waktu uh, itu aku sempat mikir kayaknya aku pengen kalau nggak ngambil marketing kayaknya ini uh, HR gitu kan yang dimana dua ini menurut aku kayaknya aku banget nih gitu kan tapi setelah aku coba konsultasi gitu ya sama orang-orang yang istrinya sebelumnya udah pernah mengambil uh, apa namanya konsentrasi itu ya HR atau marketing kok kayaknya aku lebih tertarik dan kayak condong lebih ke uh, HR gitu kan dan memang sebenarnya ketika semester 1 semester 2 kan lebih ke umum ya pengenalan nih gitu kan terkait manajemen itu sendiri dan aku rasa kayaknya Aku memang lebih suka gitu ya dengan materi-materi dan juga uh, ini juga sih ya, dosennya juga sih. Aku lebih suka dengan materi-materi yang uh, ada di manajemen HR gitu kan. Sampai akhirnya udah aku mengambil peminatan di semester 3 ke-4 itu sebagai uh, mahasiswa manajemen HR gitu kan dan ya akhirnya sampai aku juga di organisasi ya ketika aku kuliah itu memang berhubungan juga dengan HR ya. Aku waktu itu ngambil Uh, di BEM juga uh, di Biro PSDM yang memang sebenarnya dekat banget ya sama HR gitu kan dalam bagaimana kita bisa uh, menjadikan sebuah organisasi itu oke okay gitu kan dari segi uh, culture dan juga nilai gitu. Nah, kemudian setelah aku semester 8 ya, aku skripsi, aku kan baru pertama kali juga tuh uh, coba apply magang gitu karena ketika aku apply magang, apply magang pun waktu itu aku juga masih belum yang tahu ya karena kan sebenarnya HR tuh luas ya teman-teman ya, nggak hanya sekedar Uh, bidang personalia ya, ataupun admin gitu ya, tapi kan luas banget ya. Ada ada rekrut, apa namanya rekruter ataupun negotiation, ada talent development, ada compensation benefit gitu kan, uh, ada talent uh, apa namanya performance management, kan luas banget ya. Sampai akhirnya waktu itu aku uh, apply gitu ya di beberapa job portal, aku juga itu paling banyak juga ya, aku paling banyak sehingga akhirnya waktu tiba-tiba ada yang mengambil uh, manggil aku untuk posisi talent acquisition gitu kan ya. Ya udah akhirnya pertama kali itu aku magang as talent acquisition intern gitu kan di sebuah company digital media dan ini udah tuh akhirnya aku benar bener baru masakan kayak oh begini ya ternyata realnya tuh ketika kita belajar HR walaupun memang itu hr lebih uh, contohnya ke TA gitu kan karena kan HR tuh luas gitu ya nah aku tuh kayak suka gitu kayak bener-bener uh, karena kan aku memang sebenarnya gitu, yang juga uh, cukup ekstrovert gitu ya maksudnya aku suka ber Uh, bertemu dengan orang gitu kan ya terus juga aku istilahnya suka benar-benar ngomong sama orang banyak gitu kan sama orang baru tuh aku suka banget gitu ya ketemu uh, new environment. Nah karena kan HR itu kan uh, apa TA ya sorry TA itu kan uh, dia bakal banyak berhubungan dengan orang gitu ya dengan user dengan kandidat gitu kan ya dengan berbagai macam karakter di dalamnya. Gitu. Nah, aku tuh suka gitu maksudnya kayak benar-benar bagaimana bisa ketemu mereka mengenai mereka gitu kan ya. sampai akhirnya ya udah dari situ tuh keterusan tuh sampai akhirnya dari magang pertama ke magang kedua ketiga sampai sekarang ini alhamdulillah masih konsisten gitu ya di di, di HR nih, terlebih di transaction gitu ya. Jadi, memang aku ngerasa sebenarnya mungkin ya, dari dari situ ya, dari ketika aku mau masuk ke manajemen, kemudian uh, tahun nih manajemen banyak banget kenyataannya sharing-sharing gitu ya, kayak konsultasi ke kakak tingkat, dan kemudian juga orang-orang ke yang udah profesional sebelumnya gitu kan. Sambil aku refleksi diri, kayak beneran nggak sih, aku suka sama hal ini gitu kan. Udah, akhirnya coba dijalanin sampai sekarang nih, akhirnya aku enjoy dan ya, aku merasa itu sih mungkin lebih ke situ sih perjalanan kayak kenapa aku bisa menemukan passion gitu. Jadi kayak memang lebih ke refleksi diri, jalanin dulu beneran suka apa enggak, kemudian ya udah coba yakin kalau misalkan memang sebenarnya ya ya udah aku enjoy, aku suka di di situ. Gitu. Itu sih mungkin perjalanan uh, sekisah perjalanan aku ya, bagaimana aku bisa menemukan passion sampai akhirnya bisa sekarang nih di sini gitu ya. Semoga sih terjawab ya untuk Nur ya itu perjalanan menemukan passion gitu. Hmm, beda-beda sih ya Mas ya. Maksudnya passion. kita ya tadi bilang ya, uh, uh, semua orang kan beda-beda ya punya timing masing-masing gitu tergantung ya tadi bilang juga tergantung lingkungan apakah teman-teman itu -teman punya lingkungan yang juga cukup mendukung untuk teman-teman bisa meyakinkan teman-teman nah. gitu ya. Teman-teman tuh memang passionnya di mana gitu. Karena kadang, kadang tuh ada orang yang ini Mas kayak kita kita nggak tahu nih passion kita. Justru malah orang lain teman-teman ah, kita gitu yang lebih tahu kayak kita bisa lihat betul. Kayaknya, Iya, iya kan mas. Jadi kadang kayak itu kita juga perlu istilahnya tuh uh, uh, kayak banyak konsultasi juga gitu. Kayak orang-orang mungkin ke keluarga ataupun ke yang kayak, eh gue gak tau dia passion gue Kira-kira lo tau gak sih passion gue dimana? Kayak, lah lo bukannya suka ini gitu kan. Eh lu kayaknya jago di sini deh gitu kan. Itu makanya teman-teman juga penting untuk konsultasi ataupun sharing-sharing gitu ya ke teman-teman yang, uh, ke teman-teman yang mungkin dirasa mengenal di gitu, teman-teman juga gitu. Ya apalagi dari, apalagi kita bisa bilang dari teman-teman deket ya. Karena apalagi teman-teman yang kalian nah. sering banget ketemu soalnya, apa ya uh, mereka yang melihat kalian gitu kadang kita kan suka nggak sadar sama diri kita sendiri ya makanya pertanyaan hmm. makanya kayak pertanyaan tolong ceritakan kelebihan kamu itu salah satu pertanyaan yang paling sulit buat saya sampai saat ini gitu <laughs> ya, ya, mas. kadang kita nggak ya, mas. Mas. bisa menilai diri sendiri gitu kan makanya hmm. dari teman-teman tuh itu juga penting banget so communication tuh sama teman-teman penting banget sih karena mereka mungkin jangan teman kayak teman-teman mungkin orang tua kalian atau apa karena mereka tuh lebih tahu mereka yang bisa lihat dari luarnya gitu loh Gitu guys. Gitu Mbak Nuratika nala gimana itu pertanyaan yang pertama ya. Ini uh -huh. Mas Dimas ada yang raise hand sama ada satu pertanyaan uh -huh. lagi dari Mbak Nurni di chat. Uh -huh. Mas Dimas mau yang mana uh -huh. dulu? Mas Dimas yang pilih deh. Boleh kali ini Mbak Nuratika dulu kali ya. Mungkin kita habisin dulu lama. ya, uh -huh. kita habisin dulu uh -huh. ya. Uh -huh. Oke. Okay. Uh -huh. Pertanyaannya sebenarnya lebih ke mungkin bisa dibilang mirip kayak pertanyaan Kak Destri tadi ini. Uhum. Uhum. untuk beberapa tahun ke depan AI atau robot bakal ngerjain banyak pekerjaan manusia. Betul. Kira-kira kompetensi apa aja kayak dibutuhkan untuk dapat pekerjaan selagi ada robot yang bisa ngerjain hampir semua pertanyaan. Mungkin tadi Mas bisa sharing dulu Oke, okay. mungkin dia sebenarnya sempat aku singgung juga ya tadi memang sebenarnya tuh beberapa masuk juga ya kayak yang tadi kompetensi yang teman-teman penting untuk teman-teman kuasai gitu ya kayak misalkan Uh, tadi terkait tipe manajemen kemudian emotional intelligence gitu kan kemudian apa namanya uh, kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas gitu ya aku aku bisa bilang itu masih teman-teman penting untuk teman-teman bisa uh, kuasai gitu ya karena kenapa karena sebenarnya ya untuk robot ataupun sini itu kan memang dia bisa mungkin bisa ya mengerjakan uh, pekerjaan tapi kan memang nanti in uh, realnya gitu ya real case nya ketika di dunia pekerjaan kan mereka kan hanya sekedar robot yang ya udah kita kita desain untuk mengerjakan sesuatu tapi tanpa tanpa adanya mungkin apa ya lebih ke uh, sesuatu yang istilahnya berpikir lebih kompleks gitu ya atau mungkin juga kreativitas yang ya kan nggak bisa ya kita suruh pikir untuk mengerjakan sesuatu yang kayak coba nih oh, cari ide gitu kan itu kan nggak bisa itu kan pasti tetap butuh ide-ide uh, dari uh, orang ataupun manusia gitu kan kemudian kayak dan dan apa ya nggak sepenuhnya itu kan kita juga bisa memaksimalkan tuh kemampuan robot gitu kan kayak kita juga pasti di dalam itu butuh berbagai macam orang yang ya istilahnya itu kan punya karakter yang berbeda juga gitu kan jadi makanya butuh nih untuk benar-benar orang-orang yang punya kemampuan emosional intelligence yang tinggi itu kan bagaimana mereka bisa mengatur ataupun mengelola gitu ya kemampuan emosinya mereka sendiri ataupun ketika mereka berhadapan dengan orang lain gitu ya kemudian people management, people management tadi gitu ya bagaimana mereka bisa uh, apa namanya mengatur uh, mengelola juga ya sebenarnya lebih kepada leadershipnya mereka ataupun kemampuan tim nya seperti apa gitu ya interpersonalnya gitu ya bagaimana mereka bisa berperilaku uh, pada orang lain yang sebenarnya itu nggak pasti nggak akan bisa dilakukan oleh robot gitu kan jadi sebenarnya robot lebih ke arah aku bisa aku bisa bilang sih lebih ke teknis aja gitu ya yang dimana kan uh, mungkin dalam banyak uh, apa namanya bidang ataupun lapangan pekerjaan itu kan uh, masih banyak juga ya digunakan masih banyak juga orang-orang yang menggunakan tuh ya tenaga manusia karena memang ya manusia itu lebih lebih oke okay, gitu ya maksudnya ya ya secara secara mungkin dari ide secara dari hal-hal uh, yang kayak itu ya sebenarnya manusia itu jauh lebih dia robot itu kan cuma mungkin robot lebih kepada ya lebih efisien dan ataupun lebih kepada ya hal-hal yang sebenarnya teknisnya itu ya itu, -itu aja gitu itu lebih ke di itu ya ya itu, -itu aja pengerjaannya cuman kalau kan lebih ke inovasi gitu ya ide-ide yang nggak akan ditemukan oleh robot itu kan jadi mungkin tadi itu yang aku sempat ada simulasi itu itu sebenarnya menjawab juga sih ya lebih ke kompetensi untuk people management emotional intelligence kemampuan kritis kreativitas sama yang tadi itu kemampuan berbahasa asing yang dimana kita pasti juga akan banyak bersinggungan dengan orang-orang di luar dari negara kita itu sih semoga terjawab ya untuk uh, Nur Atika. Yeay, Kak apa namanya Kak nuratika mungkin aku mau tambahin dikit ya untuk ya pas kayak kita ngomongin soal kita ngomongin robot bisa ngerjain hampir semua jalan, jadi kita butuh kompetensi apa jadi aku sharing dikit tentang, aku punya aku punya teman dia um, dia expert in big data lah kita bilang ya karena itu karena ada hubungannya terkait banget machine learning AI dan segala macam dia pernah share sama aku juga soal um, se sediganti. simpelnya tuh sebenarnya sih diganti-gantinya apa yang manusia pekerjakan kompetensi kita sebagai manusia secara human sense naluri ya kita tetap ada di atas mereka dan manusia tetap akan dibutuhkan sebenarnya balik lagi ke arah tadi kita ngomongin soal adaptasi dengan sistemnya aja gitu dan tergantung kak Nur nanti emang apa namanya ininya tuh mau ke arah mana gitu pasti tetap kompetensi yang kita punya itu tetap akan kepake banget, kok. Percaya deh, itu itu soalnya datang dari sumber yang terpercaya kan. <laughs> Kalau gitu, Betul. terakhir ya. Ini aku ini terakhir ya karena waktu juga semakin mepet. Hmm. Aku mau kasih kesempatan hmm. untuk kak Milania yang sudah mengangkat tangan. Mungkin tangan kakak sudah pegang. <laughs> dari tadi sudah. Kak aku mau nanya, aku mau nanya. <laughs> kak nah, ya. Milania. Kusuma Wardani, silakan. Oke, okay. oke. Okay, uh, selamat malam. Nah, ya, nama aku Mila. Di sini mau nanya sama Kadi Mas. Uh, mungkin ini lebih nanyanya tentang interview kali ya, gitu. Karena kan Kak Dimas juga di HR, mungkin juga pernah mendampingi orang interview atau pernah menginterview. Uh, lebih ke sebenarnya. Dan aku kan juga masih fresh graduate gitu, terus lagi interview-interview juga untuk ngelamar kerja. Uh, cuman di sini aku suka kadang-kadang kesulitan untuk ngejawab. Uh, sebenarnya pertanyaannya mungkin agak sepele, tapi kayak pertanyaan, kamu sekarang lagi sibuk apa? Terus uh, itu sebaiknya dijawabnya yang kayak gimana gitu loh bagusnya. Soalnya takutnya kita ngejawab bener-bener jujur, takutnya tadi pandang kayak gimana, atau maksudnya kayak mengutarakan yang baiknya gimana sama pertanyaan Soal uh, kamu, tapi interest kan sama posisi ini, gitu. Nah, itu kita harus menjawab dari point of view kita aja, atau lebih kayak misalnya, point of view kita itu yang, uh, oh ya, saya mau gathering experience atau apa, atau mungkin kita harus jawab uh, dengan POF-nya dari company-nya, gitu. Misalnya, kayak uh, karena saya ingin membangun perusahaan, ingin kayak menyokong perusahaan loh, kayak gitu atau gimana bagusnya kayak gitu sih mungkin tips-tips buat um, interview gitu. Terima kasih. Oke, Mas Andi ini langsung jawab aja ya. Silakan Mas, langsung jawab aja. Oke, oke, thank you untuk Mila pertanyaannya. Uh, oke, jadi mungkin pertanyaan pertama terkait dengan interview ya. Aku selalu ngomong sih ke teman-teman uh, ya yang ingin ke interview, uh, utamakan kejujuran ya ketika teman-teman tuh uh, melakukan interview. Jadi kayak istilahnya jangan sampai teman-teman uh, mencoba untuk memberikan jawaban yang fake gitu kan. Untuk istilahnya pengen lihat lebih oke. Okay. Misalkan kayak oke okay, teman-teman, misalkan kayak bilangnya teman-teman banyak prestasinya gitu kan, istilahnya banyak. Teman-teman juga sebenarnya di company sebelumnya itu pernah dapat uh, apa namanya pencapaian lalala Tapi sebenarnya itu nggak ada gitu karena nanti jangan sampai seperti itu ya teman-teman karena nanti kan ada, aku dan juga ya di end to end itu kan nanti akan ada reference checking ataupun background checking gitu kan Dimana kalau misalkan teman-teman nanti uh, istilahnya ketahuan berbohong gitu ya dari apa yang teman-teman terangkan ketika interview nah jadi jadi uh, justru mungkin nanti akan fatal ya akibatnya karena mungkin teman-teman akan uh, istilahnya mungkin kalau misalkan udah udah parahnya itu teman-teman akan di blacklist di company itu gitu ya dan mungkin bisa jadi akan disebarkan gitu ya ke, ke temannya Uh, si rakotor itu gitu di kampung lain kayak eh gue punya loh kampen eh gua punya loh, uh, apa namanya kandidat yang kemarin tuh dia dia bohong nih gitu dia bilang kayak gini gitu tapi ternyata as aslinya itu kayak gini, -gini gitu kan nah, mungkin itu kan uh, patahnya akan seperti itu ya kalau misalkan uh, bener-beneran terjadi gitu kan makanya aku selalu bilang kan kejujuran gitu. nah terkait tadi pertanyaan yang mila yang kayak apa sih kesibukan kamu saat ini gitu kan nah, itu juga jawab aja dengan jujur gitu kalau misalkan teman-teman memang sedang kosong gitu ya kesibukannya bilang aja saat ini memang sibukannya belum ada apa-apa gitu kan misalkan Uh, sibuknya belum apa, apa mungkin lebih sibuk aja untuk mencari kegiatan, misalkan kayak, dan aku memang sebenarnya uh, sempat menyarankan juga gitu ya, ke beberapa orang yang suka kadang ke konsultasi ke aku gitu, kalau misalkan memang sedang kosong gitu ya, uh, kegiatannya mungkin bisa cari kegiatan-kegiatan yang uh, produktif gitu kan, misalkan mungkin uh, mengikuti webinar, seminar, ataupun training yang mungkin misalnya sambil teman-teman mencari pekerjaan gitu ya, teman-teman juga bisa meningkatkan skill gitu ya, pengetahuan gitu yang gimana itu pasti akan juga menjadi nilai plus ya kalau untuk aku sendiri ya sebagai rekrutuk. Misalkan kayak ya saat ini sih aku sedang uh, kosong mbak uh, atau mas uh, tetapi memang aku uh, mencoba nih untuk uh, terus meningkatkan skill gitu ya sambil mencari pekerjaan. aku juga uh, mengikuti webinar, seminar, training ataupun sertifikasi nih untuk nantinya aku lebih siap ketika memang ingin bekerja. Aja, gitu kan tapi ya kalau misalnya memang teman-teman sedang tidak ada training atau patin ya nggak apa-apa gitu ya saya aku pun sebagai rekruter kayak kadang paham gitu kan karena karena, karena itu juga jenuh capek gitu ya kayak kita udah kita mungkin diem aja dulu nih sambil kerja ya udah kita diem dulu aja gitu kan jalan-jalan kayak atau apa ya bilang aja gitu asalkan memang itu jujur ya kembali aja, harus jujur itu nah kemudian tadi terkait pertanyaan yang kayak, kayak apa namanya kalau bilang uh, interest ya interest apa enggak nah itu lagi, kembali ke point of view kita sih ya sebenarnya kembali ke ke kita gitu karena kan kita yang akan uh, merasakan gitu kita yang akan menjalani gitu kan nah kalau misalkan sebenarnya gini sih kalau misalkan teman-teman nggak -teman interest untuk apply kan ya kalau misalkan teman-teman apply kan berarti istilahnya kalau aku, bisa, aku bisa bilang ya teman-teman kan interest gitu kan ya tapi memang kadang aku juga banyak melihat kan itu kayak banyak apply tuh ya, saya ngasal gitu, ngasal ngapain. Kayak mereka tuh sebenarnya cuma pengen ya tadi yang tadi nggak bilang ya pengen dapat pekerjaan aja, pengen dapat uh, duit aja gitu kan. Tapi sebenarnya dari secara kerjaan yang mereka tuh nggak interest gitu kan. Nah itulah pentingnya kayak maksud aku kenapa teman-teman juga ketika apa itu nggak boleh asal-asalan gitu ya. Teman-teman juga harus melihat dari segi kualifikasi pekerjaannya seperti apa gitu kan. Terus juga apa namanya uh, key skills yang dibutuhkan seperti apa gitu kan. Nah, Uh, mendingan teman-teman apply sedikit, tapi maksudnya itu uh, ranahnya teman-teman, gitu kan? dibandingkan teman-teman banyak itu, tapi ya teman-teman, iya, iya, uh, iya, gitu iya, 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 putus-putus mas iya, iya, putus iya, 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 oke Iya, ini sudah jelas belum mas. Nah, Aduh. mantap. Jelas ya mas. Aman-aman, jelas ya. Boleh, aman. Silakan ya. dilanjut. Oke. Okay. Iya jadi. Uh, uh, jadi mungkin tadi terkait yang tadi pertanyaan yang uh, apa namanya terkait yang uh, menarik apa enggaknya? Itu kembali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman kan ketika nge house harusnya teman-teman secara logika teman-teman tertarik gitu ya. Makanya. Uh, aku sih bisa bilang ketika teman-teman apply itu harus benar-benar tahu gitu ya terkait dengan kualifikasi Seperti apa culture company Seperti apa gitu kan jadi istilahnya jangan asal apply hanya untuk teman-teman bisa mendapatkan pengalaman tetapi ketika nanti bekerjanya tuh ya teman-teman nggak -teman akan enjoy dan nanti malah jadinya akan beban dan teman-teman juga akan istilahnya nggak akan betah gitu ya gitu itu sih mungkin uh, jawabannya untuk mila jadi kembali lagi kepada kejujuran dan ya harus dari apa ya point of view teman-teman gitu ya jangan memaksakan dari point of view company tapi sebenarnya teman-teman tuh agak bertolak belakang gitu ya semoga sih terjawab ya untuk Mila gimana Kamila sudah terjawab belum <tuh> mantap good luck ya interview interviewnya semoga dapat pekerjaan yang sesuai dengan yang memang kamu mau <tuh> amin amin amin, mm, amin. Oh, iya, Mas Randi Yeah. Ini mungkin aku juga mau kasih tahu ya. Uh, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang pengen bertanya karena sebenarnya kan outnya itu udah 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 kayak udah, udah, udah habis gitu kan. Mm -hmm. nah, kalau misalkan teman-teman nanti ada yang ingin bertanya atau mungkin konsultasi ataupun sharing-sharing gitu ya aku selalu uh, bilang sih di akhir komentar aku ngasih webinar atau konsultasi gitu ya. Teman-teman mungkin bisa connect ke aku ya di LinkedIn. Aku sehari aku sih para teman-teman punya LinkedIn ya teman-teman bisa konek ke aku di LinkedIn dan mungkin nanti teman-teman uh, bisa tuh DM ke aku kalau misalkan tiba-tiba nanti ada pertanyaan atau yang ingin ada yang ingin dikonsultasikan gitu ya monggo banget aku sangat terbuka ya karena kan misalnya di sini kita nggak apa ya terbatas ya waktunya ya jadi mungkin akhirnya teman-teman kalau misalkan mau tanya, tanya ke aku lebih lanjut boleh banget konek aku aja di link ini gitu ya. aku sangat terbuka ya. untuk teman-teman yang -teman, -teman nanti tanya. siap itu dia teman-teman silahkan mungkin kak Mila nanti kalau dapat pekerjaan impian bisa ke Kadi mas terima kasih. Nah, gitu. <laughs> iya, Mas. Ya. Mungkin aku juga mau cerita lagi nih, Mas. Aku mau cerita <laughs> lagi ya. Jadi kayak waktu itu ada satu orang yang konsultasi sama aku ya, konsultasi hmm. terkait skripsi uh, dan juga interview ya. Hmm. Dan memang alumninya memang rezekinya tuh aku juga nggak sangka sih, Jadi waktu itu dia apply di company aku sebelumnya ya, sebelum di Bareksa. Hmm. Itu di alumninya dia dapat, Mas. Jadi dia dapat di company aku sebagai intern di mana okay. kayak itu awalnya itu dia sebagai peserta webinar aku, peserta konsultasi aku oh. gitu ya di memang Istilahnya, nggak ada yang tahu gitu ya, Mas? Ya, iya, ya, benar-benar, gitu, wah banget, dia wah apply, banget, dia apply sih. banget, di company aku. Dan memang kebetulan, kualifikasinya sesuai, gitu ya, kualifikasinya sesuai. usernya juga oke, okay, udah akhirnya kita ketemu lagi nih, yang dari awal kita hmm. sebagai peserta, dan aku sebagai konsultasinya, konsultannya, gitu ya, kita ketemu lagi di company sebagai istilahnya apa ya, satu kolega gitu ya, satu ya. Satu, satu tempat itu, Mas Dimas aja. yang interview, hmm. yang seleksi. Uh, kebetulan waktu itu aku nggak interview langsung, mas tapi ah. akan membantu untuk uh, ininya kayak screening CV-nya, kemudian menghubungi kisarnya gitu ya, jadi memang ya, apa mas ya. kayak cara langsung ya, cuma istilahnya iya kebetulan pasnya aku yang megang untuk kayak prosesnya, tapi memang nggak sampai interview ya, lebih kepada uh, screening CV-nya aja sih. Yeah. Teman-teman kali aja bareksa ada buka lowongan cocok tuh yang interview mas Dimas <laughs> Kadang tahu. Iya, betul banget. tahu gak ada yang tahu ya karena emang gak gitu. Tahu. Lagi sedikit ada yang tahu. Datangnya dari mana aja ya Mas ya? Iya betul. Itu dia. So untuk malam ini kita tutup dulu kali ya sama. Eh ya sebelum tutup teman-teman monggo itu ada link feedback diklik tinggal isi loh. <laughs> reminder aja, reminder aja. Biar kita nanti ke depannya bisa bikin acara yang oke-oke okay -okay lagi nih, yang sesuai dengan minatnya ke teman-teman juga gitu. Karena kami kan juga pengen bikin sesuatu yang bisa bantuin kalian juga gitu loh sih Dan mungkin aja kalau misalkan topiknya senada gitu, Kak Dimas nanti mungkin kalau Kak Dimas mau isi lagi. <tik> <tik> ya, ya, jangan ngeselin lah ya Mas ya. kalau misalnya <tik> masih lihat aku... sama aku gitu kan. Aku tiket aku takutnya Kak Dimas yang kapok nanti. <laughs> enggak masalah. Ketemu, aku sih sangat sangat ketemu aku lagi. Gitu. Ketika aku merasa enggak enggak mas enggak. Intinya sih aku merasa kalau misalkan memang punya sesuatu yang bisa di share ya kenapa enggak gitu kan? Karena ya di sini kan kita juga istilahnya bisa nih sharing sharing dan yang nggak tahu ke depannya bakal seperti apa gitu kan dari koneksi gitu kan. Betul. Betul. So teman-teman Sekian dulu untuk webinar malam ini. Terima kasih banyak ya semuanya yang udah hadir malam ini. Terima kasih yang udah nanya. Terima kasih juga buat hadirin sharingnya. Thank you so much. Thank you so much for tonight. So, aku tutup untuk malam ini. Kita sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Dan aku mau ini dikit. <laughs> mau promosi dikit soal acara kita ini. Acara terakhir kita di rangkaian dari rangkaian di bulan Januari ini, yang terakhir, jadi kita mau ngomongin tentang "maintain your emotion and stress to manage your work effectively," karena kita tahu banget teman-teman yang baru masuk kerja, pengalaman dari beberapa teman-teman juga cerita. Mereka punya mereka yang kaget dengan dunia kerja, they have some problems with their emotion and their stress, dan they don't know how to manage it. Jadi kadang itu juga ngaruh ke pekerjaan gitu loh. Kadang beberapa kali itu suka ngaruh ke pekerjaan. Nah kita coba bantu di sini. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing kayak gini lagi. Kita bantu teman-teman. Mungkin kita tidak bisa. Mungkin kita tidak bisa bantu sepenuhnya. Tapi setidaknya seperti malam ini, masukan-masukan dari Kadimas, saya bisa dipraktekkan juga. Nanti Itupun pun dengan acara terakhir kita di bulan Januari ini. Dan nanti di bulan Februari masih ada. There's a lot of things we will give to you guys. So... Stay tune di Instagram kita, at, at .school. terus juga ada linkin ketik aja sellerage spasi school nah itu kita biasanya ngetek kadimas Dimas juga tuh kalau misalkan nyari aduh nggak ketemu masuk aja ke LinkedIn kita nanti pasti ada 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 namanya Kadimas itu <tik> tinggal diklik buat nanya LinkedInnya langsung guys biar connect connect aja kalau nemuin LinkedIn aku juga boleh kok connect kita sharing sharing lagi lanjut <tik> <tik> betul, betul, betul. <tik> Oke okay, teman-teman. Sharing, mas, mas, mas. Ah itu dia mas kuncinya. Betul banget. Apapun sharingnya selama masih bisa, silahkan. Oke, okay, teman-teman. Selamat malam ya untuk malam ini. Selamat bermalam Sabtu. Selamat senang-senang malam ini. Mas Dimas, selamat beristirahat ya. habis bekerja juga kan hari ini. Makasih okay, banyak thank waktunya. You semuanya. Thank, you so thank you, Mas Andi. Thank you, teman-teman ya. semuanya. Oke, okay, webinar malam ini semuanya. aku tutup ya teman-teman. Yes. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Thank you, thank you ya. Thank you.